Cek cek udah nih mas. Ya bisa dibilang gue ini anaknya sporty abis. Segala aktivitas gue pasti pakai jersey. Misal nongkrong cantik di kafe nih, gue pasti pakai jersey. Jogging udah pasti pakai jersey. Kegiatan di rumah kayak ke warung pakai jersey. Bahkan foto KTP gue pakai jersey. Dan meeting ketemu klien. Jadi ini tuh bukan jersey Jepang, tapi ini jersey Piala Dunia lain. Selamat malam Little Sea Hotspot Jakarta. Mantap, ramai sekali kok. Selamat datang di gelaran apa Jix? Nonton seru final pesta bola dunia antara Argentina melawan Prancis. Itu dia. Mana di sini yang dukung Argentina? Tepuk tangannya mana dong? Lumayan. Yang dukung Prancis mana suaranya? Coba, ulang lagi. Mana di sini yang dukung Argentina suaranya? Yang dukung Prancis mana suaranya? Udah banyak yang dukung Prancis nih. Kita info juga, selain kita offline di sini, kita juga siaran langsung di YouTube dan di TikToknya. Yes, kita live di YouTube dan TikToknya Sport77 ya. Yes. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa kesini karena ternyata sudah full book, Ji. Betul sekali. Di sini di Letosip semuanya sudah full. Emang Sport77 terbaik, bro. Terbaik. Banyak yang DM-DM. Gimana kita masih bisa nonton nggak? Masih bisa nonton nggak? Ternyata sudah full. Makanya kemarin-kemarin kan udah diingetin. Ya. Cepat-cepat reservasi. Ternyata sudah full. Jadi teman-teman di sini akan bareng kita melihat sejarah. Yes. Sejarah siapa yang akan menjadi juara dunia di tahun 2022? Apakah Argentina atau Prancis? Yang back to back. Back to back. Sedangkan yes. Argentina jika juara, Leo Messi akan resmikan sebagai GOAT. Yes, itu bagus cekatannya. Great yeah. Of all the time. Benar kan? Great yeah. Of all the time. Benar. Jik, kita juga harus berterima kasih yes. Kepada tempat ini. Betul sekali. Yang cakep banget di tempat ini. Tempat terbaik di Jakarta, bro. Tempat terbaik di Jakarta. Yes. Ini tuh Little Ship Hotpot Indonesia. Betul tadi yang kayak hotspot. Bukan dong, hotpot enggak pakai S. Hotpot tuh apa sih? Hotpot tuh makanan. Nah, tapi kalau misalnya kita ngejelasin kan rasanya kurang afdol ya. Kenapa? Kita undang langsung aja. Ya, gua mau tanya lu dulu. Lu kan tadi udah makan banyak sih. Iya. Itu kalau yang kayak martabak telur itu apa bahasanya? Apa ya? Omelet. Pokoknya yang gua tahu, yang jelas makanan di sini enak-enak asli. Enak. Tadi gua udah nyobain makan yang kuahnya tuh kayak ada biji-biji itu. Mala biji apa? Namanya malah, makanya nanti kita tanya sama orangnya. Tanya sama siapa? Sama yang punya, atau perwakilan. Coba. Kita undang saja, ini dia Mbak Alia. Mbak Alia perwakilan dari Little Sip, bisa ke depan kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Alia. Jangan malu-malu dong. Udah sporty banget nih Mbak Alia nih. Sobat sporty. Yes, halo. Mbak Alia. Selamat malam Mbak Alia. Halo. Sapa dulu dong, sobat sporty di YouTube dan di TikTok. Sobat sporty. Yoi. Okay. Selamat malam semuanya, saya dengan Alia, yes. Perwakilan dari Maknala Group, yes. Yang membawahi Little Sea, salah satunya restoran yang ada di Kecamatan. Ada yang kasih nih, Mbak? Oke. So. Okay. Gimana? Nih Mbak, tadi gue tuh sama Oji kan abis makan-makan, yes. Terus kita nyobain kuahnya. Enak banget, tapi aku penasaran tuh kalau yang bulat-bulat hitam tuh apa namanya Mbak ya? Itu rempah-rempah tuh kayak ada merica-merica gede itu apa Mbak? Iya, itu katanya mala, katanya itu mala. Itu mala ya. Mala itu apa sih, Mbak? Mala itu papernya atau rempah dari asli Chinese punya. Chinese punya pepper ya. Kalau kita kan kayak black pepper biasa. Iya. Kalau yeah. Di Eropa, kalau si Chinese punya itu mala. Namanya itu mala, Om? Iya, itu yang jadi ciri khas dari Little Sea atau Chinese hot pot. Chinese hot pot. Nah, kalau untuk teman-teman yang baru datang ke sini pertama kali, kira-kira Mbak punya rekomendasi makanan apa Mbak yang top banget? Kalau rekomendasi udah pasti hot pot kita. Ya. Ya. Hot pot kita ini berdiri atau leadership ini awalnya itu dari 1999. Yes. Oke. Okay. Itu ke Indonesia dari 2007. 2007, oke. 2007 dan kita akuisisi atau kita take over di 2001 akhir.
covernya baru di 2001 akhir. Oke. Okay. 2001 akhir itu under mahal gitu ya. Ya. Under mahal. Ya. Mic-nya mati guys. Mic-nya mati. Apa gue yang ini, Mbak? Nah, ada nah, langsung. Kepencet katanya enggak apa-apa. Yes. Jadi 2001 dimulai. 2001 akhir Desember tepatnya itu part of Makalang. Oke. Nah, kalau misalnya tadi aku kan udah makan yang kayak telur-telur omelet itu apa sih namanya, Mbak? Soyeon ding. Ya, itu oke, okay, Mbak. Itu enak, itu enak. Itu salah satu atau sudah including dari paket kita ya. Oke. Okay. Jadi itu sih punya 3 paket untuk fully edit 90 menit start dari regular, premium dan ultimate. Jadi untuk yang regular paket itu start dari 178 plus per orang 90 menit. Ya. Jadi, 178 per 90 menit ya satu orang ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi 90 menit nih waktunya udah kayak main bola. 2x45. Harus. Iya, 2x45 dan harganya terjangkau. Mbak, tadi ada Mbak sedikit ngejelasin tentang ini kan kayak ada authentic Mongolian hotpot ya. Nah, itu bisa dijelasin enggak sih Mbak untuk teman-teman sobat sport ini yang mungkin pengen datang ke sini gitu. Apa nih mau jelasin? Kayak Mongolian hotpot itu apa sih? Mongolian hotpot itu sebenarnya si tersebut adalah authentic Mongolian hotpot. Authentic Mongolian hotpot karena dari segi rempah tersebut itu authentic dari sana, dari Malang tersebut itu memang didatangkan langsung dari China nya langsung atau dari Tiongkok langsung ya, dari Mongolian tersebut. Jadi herbnya itu agak beda, jadi dia kayak rempah banget dari segi tekstur supnya. Oke, pantas. Iya, rasanya itu beneran ya, itu enak banget. Ya, ya. Jadi kayak bikin badan tuh jadi segar. Iya enggak sih? Jadi varian supnya juga kita banyak. Mm. Itu ada varian sup yang namanya cooling. Cooling itu bisa bikin badan kayak yang lagi kurang sehat atau langsung it's really good yang pesan cooling sup. Kita juga ada varian yang lebih ke Indonesian taste, laksa. Ada juga. Ada, itu ada di menu varian kita untuk sup. Kalau untuk varian meat lainnya itu hampir sama. Jadi yang including sama lamb itu ada di paket yang premium dan ultimate. Oke. Okay. Kalau malamnya sedikit lebih hangat badan atau malamnya mau langsung lebih hangat lagi. Betul. Paketnya yang premium sama yang ultimate ya, yang ada lamb-nya. Oke, okay, dan Mbak tahu nggak, sobat sporty semua tuh banyak yang nggak kebagian reservasi ke sini karena malam ini penuh banget, full book. Iya, sorry, karena malam ini seriously penuh. Jadi rata-rata yang reservation start daripada jam 9 ya, jadi mereka hot-hotan dulu, gitu kan, sambil menunggu jam 10-an. Santai-santai dulu. Santai-santai, bisa nge-get bareng sama sport 77 ya. Jadi nanti akan kasih surprise banyak kan ya. Mulai, kita ya. Berdua akan kasih banyak hadiah buat teman-teman semua yang ada di sini. Siap. Nah, Mbak, terakhir kita sebetulnya mengucapkan terima kasih atas tempatnya yang keren banget ini. Kita bisa menyaksikan sejarah sepak bola. Nanti juga ada Gustavo Chena dari Argentina langsung menyaksikan sejarah. Apakah Leo Messi akan mengangkat Piala Dunia di tahun ini ataukah dia akan bersedih di tahun ini? Tapi aku mau nanya dulu, prediksi Mbak Alia sendiri nanti malam Argentina melawan Prancis, siapa yang akan menjadi juara? Aku sekarang pegang Argentina. Taruhan pegang Argentina. Pegang Argentina, cuma untuk skor dunia. Yang penting Argentina juara. Ya, mungkin 2-1. Mungkin 2-1 ya? Iya. Terus kebetulan aku ada guest star. Aku punya teman si suaminya Budi Sudarsono. So he's coming right away. I think he's on the way now. So oh, Budi gol. Oh, mereka pernah datang tau. Dia lagi ambil di sini. Oh, Budi Sudarsono mau ke sini? Yes. Allah. Nah, sih, nanti dia orang lagi ambil di sini. Kalau Budi bisa ngeramein, apa namanya, sosial. Oh, pasti rame dong, ada Budi Piton di sini. Budi Sudarsono juga suka main bola sama Gustavo di Celebrity FC. Oke, cool. Dia pasti oke banget ke sini. Oke, terima kasih Mbak Alia atas waktunya. Selamat menikmati ya. Iya. Sajian kami dan selamat menikmati ngobarin. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alia dari kali itu. Thank you. Jik, kita juga selain Mbak Alia, kita kedatangan juga dari TikTok Official. Iya, ini aplikasi sosial media terbaik. Gokil, emang halo TikTok. Kalau teman-teman yang main TikTok, silakan dihubungi mbaknya, itu yang di depan yang kacamata. Mana sih? Itu tuh. Oh, itu mbak siapa namanya? Mbak Nat, Kak Nat. Nat siapa? Natasha. Mbak Natasha dari TikTok, selamat datang Mbak Nat. Wah, dia lagi serius ngobrol. Lagi serius.
kita lagi ngomongin program-program menarik. Program apa? Ya program Sport 77 kan lu AFF mau. Oh iya. Ya. Jadi Sport 77 Sobat Sporty akan diberangkatkan oleh TikTok ke Filipina dan Malaysia. Tepuk tangan dulu dong buat TikTok. Kita akan TikTok mendukung Indonesia di Piala AFF yes tahun ini. Semoga Indonesia juga bisa juara. Jik, ya betul. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bagi-bagi hadiah di hari ini. Betul sekali. Kita ada games. Sebelumnya kita udah kedatangan Budi Sudarsono di sisi kanan. Budi Sudarsono adalah penyerang legendaris Indonesia, juara bersama Persik Kediri. Julukannya adalah Budi Gol dan Budi Pitor. Nomor punggungnya? Nomor punggungnya 13. Dan tidak lupa setiap Jumat selalu ngingatin untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Selamat datang Mas Budi. Wah, selamat datang. Apa? Gak sengaja. Sudah kedatangan Gustavo Cena juga di sini Mas Budi. Itu di sebelah kanan. Memang Sport 77 ya, selalu ada kejutan-kejutan. Mereka tuh baru dari kondangan tadi, kondangannya Jenda ya. Jadi mereka ketemu lagi hari ini. Kondangan Jenda langsung ketemu di sini. Langsung ketemu di sini. Jik, yes. Coba kita kasih hadiah dulu buat 3 orang. Ada hadiah apa yang lu bawakan untuk teman-teman semua di sini? Kita, nah. Coba Jik. Makan. Kita ada lomba makan cepat. Makan cepat? Iya. Kan jadi makanan dari tempat ini kan udah terkenal sangat enak ya. Yes. Lu tadi juga udah nyoba kan? Iya kan? Enak, nah, enak ini banget. Kita nyobain untuk orang yang ada di sini. Kira-kira dengan makanan enak tersebut bisa secepat apa sih makan? Coba. Kita panggil 3 orang ke sini. Kita tiga panggil orang untuk tes makanan. Yuk, makan. Maju dong. Ayo maju. Maju. Mana tiga orang? Mau makan di mana dia? Mana? Mana tiga orang? Mana? Mana Pops? Mana tiga orang? Coba tiga orang kesini, Rama. Kita lagi lagi disiapkan ya. Eh, tapi ngomong-ngomong, Piala Dunia sejauh ini gimana, Coach? Piala Dunia sejauh ini seru, yes. Karena banyak kejutan-kejutan. Betul. Yang terjadi di Qatar. Yes. Bahwa tim-tim kuda hitam akhirnya bisa melangkah cukup jauh, termasuk yes Maroko. Terus banyak juga hal-hal di luar dugaan seperti tim-tim besar yang tumbang di awal-awal. Iya, yes, seperti Argentina yang hari ini masuk final sempat kalah sama Saudi Arabia. Sempat kalah, cuman akhirnya Argentina terus berprogres bagus sampai sekarang final. Betul. Tadi aku tanya Gustavo Cena ketika ikut PSMS melawan Sriwijaya FC, tegangnya lebih tegang mana dengan PSMS? Itu di partai final kan? Iya, itu final yang Sriwijaya FC juara. Juara, yes. Kata Gustavo, saya sangat tegang di sini karena ini negaranya. Oh, betul. Gitu. Jadi dia mungkin harus melihat Leo Messi ngangkat piala, kalau enggak kapan lagi? Betul sekali. Ini mungkin last dance-nya Messi ya di Piala Dunia. Karena waktu itu Rick Welmey enggak jadi ngangkat piala, guys. Ah, ini jadi dia kesempatan ini, Messi. Iya, harus Messi harus ngangkat piala. Itu juga Messi kan udah ngeluarin statement kan sebelumnya. Dia bilang bahwa Messi bilang apa? Dia bilang saya tidak tahu apakah 4 tahun yang akan datang saya akan sefit sekarang. Ah. Makanya untuk final besok kan sebenarnya kemarin tuh saya akan tampil habis-habisan. Oke. Okay. Messi akan tampil habis-habisan dan oh, nah, kita juga selain nanti ada Gustavo Cena, ada satu lagi prediksi. Nah, seorang yang tukang memprediksi pertandingan namun seringnya salah. El Mafioso. El Mafioso, dia ngakunya mafia pengaturan sepak bola, cuman dia sering salah. Langsung saja kita panggilkan Fuck Me. Fuck Mania. Mamat Al-Ati di mana dia? Minumnya dia habisin dulu. Ini dia. Tepuk tangan lu buat Fuck Me. Mamat Al-Ati merupakan apa nih? Prediksi lagi. Mamat hari ini keren banget ya? Iya, memang selalu keren saya. Coba dong sapa dulu dong teman-teman di Little Sip. Halo teman-teman di Little Sip. Halo. Itu mah suara Sport 77 gitu. Jangan dibilang dong. Yang Little Sip lagi fokus ini makan. Lagi fokus makan. Jadi hari ini Bang Mamat apakah sudah siap untuk menyaksikan sejarah final pertandingan antara Prancis melawan Argentina? Karena Anda sebut ini sejarah. Iya. Maka saya sudah punya prediksinya. Kenapa prediksi kamu kemarin juga terakhir salah, Bang? Saya sengaja biar orang-orang itu tidak berjudi. Biar orang-orang itu kalah dan bertobat. Jadi untuk kali ini ya, harus pilih kembalikannya atau tidak? Tidak, ini saya pilih yang betul-betul akan menjadi juara karena ini di akhir pagelaran final Piala Dunia. Akhir pagelaran akan dikasih yang sesungguhnya. Betul, saya kasih yang sesungguhnya dan sudah pasti juara. Silakan, Fuckman.
waktu dan semuanya saya persilakan untuk ya, restoran. Wapi apa dong? Wapi apa dong? Hei, wapi apa? Fadlan, Fadlan nggak ada ini sumbangsi kali ini. Biasanya dari dia tuh mafia apa-apa dari dia semua tuh. Oke, kita akan prediksi Argentina versus Prancis. Prancis. Yes. Saya akan memilih. Bukan memilih ya, mengatur. Mengatur. Dan seorang Mamat Al-Kafiri akan mengatur dan akan membuka prediksinya. Dan dia sudah memilih. Siapa yang lebih pilih oleh Mamat Al-Kafiri? Takut salah deh. Takut salah. Prancis. Mamat memilih Prancis. Kalau Al-Kafiri, mohon maaf Sena. Anda memang dari Argentina, tapi Anda lagi di Indonesia. Apa pertimbangannya seorang Fakmen memilih Prancis sebagai juara dunia? Karena Prancis ini melambangkan segalanya di Indonesia. Oh, maksudnya ya. Apa? Ada biru, ada ya. Putih, ada merah, menjadi satu. Bendera Indonesia tidak ada birunya? Iya. Merah dan putih saja? Ini bukan bendera. Apa? Ya itu, aku gak tahu. Merah, putih, dan biru menjadi satu. Oke. Sehingga kuat. Sehingga kuat. Apa tidak? Apa mungkin Prancis itu juga Bhinneka Tunggal Ika? Ini Bhinneka Tunggal Ika karena ada dari berbagai belahan dunia. Contoh. Kita bumi Prancis. Iya. Contoh. Contoh. Rabiot dari Prancis. Iya. Contoh Rabiot dari... Theo Hernandez, Spanyol. Oh, dia dari Spanyol. Spanyol. Yes. Siapa lagi? Ada juga. Griezmann. Griezmann. Griezmann orang mana? Portugal. Portugal. Griezmann orang Portugal. Ada juga Ibrahima Konate. Dia dari mana? Liverpool. Betul. Ya, negaranya. Oh, negaranya. Negaranya. Ya, ada Mbappe Kamerun bukan ya? Mbappe bukan. Dari mana ya? Mbappe dari rahim ibunya. Bukan kalau begitu. Zidane dari mana Zidane? Zidane dari Aljazair. Oke. Okay. Ada juga ada pemain banyak imigran dari Afrika. Ya, yang di, bersatu padu di timnas ini membela Prancis. Jadi kamu lebih memilih Prancis malam ini? Iya, karena kita universal. Kita okay. Adalah dunia dan dunia adalah kita. Dan tapi mungkin itu akan dibantah oleh Gustavo Sena. Silakan panggil dia. Nanti kita akan saya tidak takut. Dia. Saya tidak takut. Oke, ini bisa ditutup dulu. Jadi untuk sobat sportif semua sudah tahu kan jika Mamat memilih tim A, maka pilihlah tim B. Itu sudah seperti apa? Seperti layaknya seperti jika kamu memilih tim A, pilih lawannya. Itu sudah pasti. Bam. Jadi kita games dulu. Kita games dulu tebak gambar. Oh, kita akan tebak gambar. Games tebak gambar. Oke, mau cek. Bapak Fakmen, tunggu dulu di sini ya. Ya. Oh, itu ada mic. Kita akan menebak gambar, cek. Berhadiah apa, Jix? Kita ada hadiah yang sangat spesial. Ya, apa aja tuh spesialnya? Kita ada voucher pertama, nanti akan ada voucher Rp500.000. Voucher Rp500.000 di sini ya. Di leadership ya, leadership. Wih, enak tuh. Dan jersey Rios Piala Dunia lain yang hari ini lu enggak pakai. Jersey Rios Piala Dunia lain. Oke. Okay. Terus yang kedua akan ada hadiah jersey Rios Piala Dunia lain. Oke. Okay. Dan yang ketiga ada tumbler spesial dari Magnala Group. Woi, Magnala Group kasih tumbler spesial. Oke, okay, kita akan memanggil 3 orang peserta untuk maju ke sini. Silakan. Silakan yang mau maju. Silakan, silakan yang mau maju ini dia. Ya bisa dipersilakan, harus ditarik. Ditarik ini dia. Ditarik. Udah dipilih. Sudah duduk dipilih. Di tengah aja, Cik. Nah, ini dia. Ini. Oke, okay, silakan. Silakan. Abang-abang duduk di tengah. Ah, yang Prancis duduk sini, yang Prancis. Nah, ditanya-tanya dulu dong, Jik, dari mana? Nah, coba kita tanya-tanya dulu. Kita tanya abang dari mana? Dari Inter Club Indonesia. Inter Club Indonesia, bukan nanya. Dari mana? Apa? Dari mana? Inter Club Indonesia. Eh, ganti pesertanya. Ganti pesertanya. Masa Inter Milan, ya Allah. Keluar. Pemain Inter Milan yang main di final siapa? Gimana? Siapa pemain Inter Milan yang bermain di final kali ini? Lautaro Martinez. Oh, Lautaro Martinez bermain. Menjadi cadangan namun. Gustavo Sena tidak menyukai Lautaro Martinez. Betul kan? Sena betul kan? Tidak suka Martinez kan? Sena tidak suka Martinez ya? Suka. 100 peluang 0 gol. Hanya penalti. Oke. Okay. Satu lagi yang tengah dari mana? Faisal dari umum.
dari umum. Kalau dukung klub, dukung apa? Apa? Klubnya dukung apa? Liverpool. Sih. Liverpool, oke, okay. Tim terbaik dunia. Kilat Liverpool, top. You'll never walk alone. Dari mana? Satu lagi, apa yang pakai baju Prancis? Dari Depok. Dari Depok. Nur Mahmudi kenal, Nur Mahmudi. Mantan wali kota. Oh iya, betul. Iya, ini. Kita akan coba tebak gambar. Jadi nanti Jinx. Yes. Juara pertama akan mendapatkan apa? Juara pertamanya dulu. Juara pertama nih akan mendapatkan voucher 500 ribu untuk makan di sini. Plus jersey Riors Piala Dunia lain. 500 ribu? Double. Oh, dapat jersey juga, dapat juara satu. Voucher. Oke. Okay. Juara kedua dapat satu jersey Riors Piala Dunia lain. Dapat jersey yang kedua. Yang kedua. Yang terakhir dapat tumbler Magnala Group. Magnala Group. Tumbler ya. Tumbler. Oke. Okay. Nah, jadi aturan mainnya gimana, Coach? Aturan mainnya adalah kita akan menampilkan gambar. Yes. Silakan dulu-duluan ditebak saja. Kita ada sekitar 5 gambar. Yang menebak paling banyak itu akan menjadi juaranya. Yes. Jadi aturan mainnya angkat tangan dulu ya. Yeah. Jadi jangan langsung nyebut. Ya, jadi angkat tangan dulu. Terus baru jangan nyontek, jangan nyontek. Namanya aja. Oke. Okay? Oke, okay. Siap. Gambar yang pertama silakan ditunjukkan. Nah, siapakah? Aku. Siapa itu? Angkat tangan dulu. Oke, okay, ini. Oke, okay, langsung. Angkat tangan langsung. Abang Prancis. Ini, udah duluan, udah duluan, udah duluan. Ocemi ini apa-apa ya? Oto Ocemi ini apa? Oto Ocemi ini bukan. Ocemi apa? Silakan. Salah. Oke, okay, saya kasih sedikit kisi-kisi. Posisi saya adalah penyerang. Enggak, ini loh. Siapa? Mbappe. Kylian Mbappe. Bukan. Bentar. Hey. Ini jawab tadi siapa? Tuameni di kiri. Kau jawab siapa? Tadi jawab siapa? Rabiot ada meninggal, tidak ikut pertandingan. Kau, ini Inter Milan loh ini. Mbappe ada di bawah itu, di bawah Loris itu. Ya Allahu Akbar. Di bawah Loris itu Mbappe. Memang ya, ketahuan fans Inter tidak tahu bola. Ya, oke. Oke, lanjut. Oke. Terus selanjutnya adalah. Ini benar. Oh, ada. Silakan. Jawabannya Olivier Giroud, apakah benar kita lihat? Oke. 1-0. Gampang banget loh ini. Iya kan? Oke, foto selanjutnya kedua. Siapakah aku? Aku adalah gelandang kesukaannya Gustavo Cena. Nah. Apakah aku? Coba. Clue selanjutnya, Coach, bingung. Selanjutnya adalah saya pernah bermain di Boca Juniors. Ya. Oke, siapa? Silakan. Veron? Bukan! Veron main di SS Lazio dulu. Oke, selanjutnya angkat tangan, coba. Kemarin Lionel Messi menirukan selebrasi saya ketika mencetak gol dengan memegang kupingnya. Bentar, yang lain ada? Yang lain ada? Yang lain dua orang ini. Inter Club abis ini bubar ya, Inter Club. Ini kisi-kisi ya, tadi udah disebutin nama dia. Masalahnya ini Argentina dan Inter menyukai pemain-pemain Argentina. Kok bisa tidak bisa tebak? Masa nggak tahu sih, Bang? Inter pernah mengincar pemain ini dulu. Pernah, tapi pemain ini tidak mau bergabung dengan Inter. Yes, dia legend. Oke, yang tengah tadi sudah mengangkat tangan, silakan. Silakan. Sapiola. Bukan. Ini gampang sekali. Salah satu, ini kisi-kisi berikutnya. Salah satu pemain terbaik di era sebelum Messi. Oke, saya lanjutkan clue-nya. Nih, ada yang jawab. Nih. Siapa? Rick Wilmy kan. Nah. Rick Wilmy. John Roman Rick Wilmy. Kita lihat jawabannya. Ya. John Roman kita jawabnya Rick Wilmy. Disebutnya Rick Wilmy. Rick Wilmy. Oke, bagus. Cena langsung bilang, top. Cena. Oke, poinnya, Jik. Oke, tebak gambar selanjutnya, yang ketiga. Siapakah aku? Nah, siapakah aku? Posisiku di Prancis sekarang adalah bek kiri. Nah, katanya baru cedera kemarin. Oh, dan nomornya ketahuan tuh. Hernandez, tapi saya lupa. Lukas apa Teo? Lukas sih, Pak. Lukas Hernandez. Salah. Oke, ini ada lagi nih. Ada lagi? Teo Hernandez. Kita buka jawabannya. Entah. Teo Hernandez. Begini teman-teman. Apa? Semua pemain tadi salah. Kok Anda benar di pemain Milan? Anda Inter loh. Kok bisa tahu pemain Milan? Jangan-jangan.
Jangan-jangan emang gak suka Inter ya? Kok bisa anak Iji back idolanya Theo Hernandez? Harusnya Cifu. Cifu. Christian Cifu. Ya Christian Cifu. Ini sukanya harusnya Nagatomo dulu. Nagatomo kan di Inter kan. Oke, ini berarti poinnya satu, satu, satu. Sama kuat. Sama kuat. Kita ada dua pertanyaan terakhir. Siapa yang akan menjadi juara di sini? Kita cek di pertanyaan selanjutnya. Siapakah aku? Gak usah pakai aku. Angkat tangan. Oke, yang tengah duluan. Angri. Oke. Jawabannya adalah betul. Thierry Angri. Oke. Dua, satu, satu ya. Kalau mereka bisa menjawab antara dua ini ada perpanjangan waktu. Kalau tidak, otomatis menang. Oke. Silakan. Pertanyaan terakhir. Siapakah aku? Nah, ini oke, kamu jawab duluan. Usman Dembele. Salah. Salah. Yuk. Ibrahim Konate salah. Nomor lihat nomor lo. Sejak kapan Dembele pakai 13 itu? Kasih clue coach. Kasih clue Bang Omar. Kasih clue. Apa ya? Makanya bingung ini mau kasih clue dia. Gue kasih clue ya. Oh, boleh sih. Posisinya gelandang. Iya, itu pasti gelandang. Posisi gelandang. Clue keduanya, dia pertama kali dipanggil timnas Prancis Piala Dunia pertama dia. Pemain Frankfurt siapa? Kolo siapa gitu? Kolo Torre? Yang kemarin golin. Salah. Clue terakhir. Maksud Anda kami tahu tapi itu pun salah. Ya. Clue terakhir. Kolo Moni kan? Oh iya. Ya bukan. Nama depan saya adalah Yusuf. Ada yang jawab Yusuf Hamka. Astagfirullah. Udah tolong ya, lain kali jangan undang klub ini, makanya. Punya jawab, tolong Yusuf. Tidak ada yang bisa jawab. Dan jawabannya adalah Yusuf Topana. Emang lumayan sulit nampaknya. Jadi skor berapa? 2-1-1. Berarti ini yang juara. Kita sudah mendapatkan juara 1. Juara 1, tinggal juara 2. Juara 2. Juara dua kita tentukan dengan siapa yang pulsanya paling sedikit. Nah, coba dicek. Yang pulsanya paling sedikit dia akan mendapatkan juara dua. Coba dicek. Pulsa handphone. Tapi tidak boleh nol. Siapa yang pulsanya Mas, resletennya dinaikin dulu. Siapa yang pulsanya paling sedikit dia akan mendapatkan peringkat kedua. Nah, udah juara satu. Anda mau ikut? Coba silakan dicek. Wah, ada panggilan sayang. Ada C A Y A M K gitu. Coba gua cek dulu. Pulsa lu berapa? Berapa sih Inter Club? 888. Bentar, yang dia udah. Simpati. Iya, 888. Cek bentar. Siapa yang pulsanya paling sedikit dia yang akan menjadi peringkat kedua. 2. Yang ini 4700. Berapa? 4700. Ini 6700. Dan Inter Club Indonesia mendapatkan peringkat kedua. Yang memakai jersey Prancis memakai mendapatkan ketiga. Iya. Ya. Hadiahnya langsung dikasih di mana, Jim? Kita kasih langsung. Silakan. Ambil. Masuk. Masuk aja. Masuk. Silakan diterima. Ini juara berapa? Ini satu. Ini. Itu yang ini. Ini juara satu. Ini juara 2. Silakan Bang Omar dikasih. Ini juara 3. Siap. Terima kasih teman-teman. Enjoy. Teman-teman, mantap. Final. Oh, ini yang ketiga. Oh, yang ketiga dapat 2. Tumbler kedua. Oh, ini cuma dapat jersey doang. Okay, maaf ya. Oke, okay, terima kasih. Thank you. Atas partisipasi. Terima kasih. Mantap. Siap. Oh, ya. Kasih tunjuk dulu. Vouchernya ditunjukin. Ya, boleh difoto-foto dulu, silakan diabadikan. Mendapat tumbler, jersey dan uang tunai. Dan voucher ya. Tepuk tangan lu teman-teman. Emang enak sport 77 nonton dapat hadiah ya kan. Selanjutnya kita lomba lagi coach. Kita lagi. Akan coba Jik baca-baca komen dulu Jik di YouTube dan di TikTok. Di YouTube udah ada apa aja Bang Omar? Di YouTube ada. Coba gua juga cek. Ma, gimana ini lagi? Ini lihat tuh. Parah, jawabannya asal semua. Iya, Atuna cedera, siap-siap Dembele, Oblak Adrik, defense.
Argentina. Uis. Oke, kita langsung aja persiapan untuk lomba selanjutnya. Kita akan ada lomba makan. Lomba makan? Lomba makan. Dibilang kan tadi kan di sini tuh makanannya enak. Oke. Jadi mereka tetap harus cepet-cepetan untuk ngabisin makanan enak. Jadi kali ini ada akan ada lomba makan. Oke. 15 menit lagi Kiko. Pesertanya sudah ada? Oke, mantap. Siapin dulu untuk lomba makan sambil menunggu persiapan di lomba makan, kita juga akan tanya ke Ojik bahwa Jik, ini hadiahnya apa Jik kalau lomba makan ini? Ya, kita kan selalu spesial ya. 5 menit. Kita untuk fast eating challenge coach. 5 menit. Oke, okay. Kita harus menghabiskan ini dalam 5 menit. 5 menit, oke. Okay. Jadi yang tersisa paling sedikit dia akan menggunakan pertandingan. Hadiahnya apa Jik? Kita ada voucher lagi dan jersey Rios. Untuk yang pertama. Untuk yang pertama, yang kedua ada jersey Rios plus sate beef and lamb yang spesial dari enak tempat ini. Dan yang ketiga ada jersey Rios spesial Piala Dunia lain. Langsung. Oke, langsung untuk para peserta silakan masuk. Silakan peserta. Peserta silakan masuk. Jangan-jangan interklub juga ini. Kalau dari muka-mukanya nampak begitu ya. Iya. Masuk. Silakan antri di tempatnya masing-masing. Silakan menghadap ke kamera untuk menghadap kamera. Lomba makan. Ya. Kenalan dulu. Kita kenalan dulu abang-abang satu-satu coach. Abang ini siapa namanya bang dan dari mana? Emir bang dari Inter juga. Emir dari Inter. Berani-beraninya kalian kesini rombongan. Abang ini dari mana? Berani dong. Bang, gua dari Inter. Dari Inter juga? Dari Inter juga. Ini yang ketiga coba nanya, dari mana? Coba, abang dari mana? Dari Inter juga. Inter bilang semua, bagaimana ini? Ampun. Kebanyakan ini, kebanyakan. Kita dua meja, bang. Eh, kebanyakan. Ya, Juve gak ada lagi sini. Ternyata kan Inter banyak kesini juga ya? Iya. Kesini, ya? Iya. Padahal tim mereka tuh di peringkat berapa, bang? Mereka sekarang di peringkat ke-6. Ke-6 ya? Kalau gak salah ya? Tidak mendapatkan apa-apa. Saya nggak tahu, saya cuma ngikutin Juve. Juve 3 sekarang. Oke, untuk waktu sudah disiapkan, waktu. Oke, jadi coach yang mereka makan ini adalah lamyam beef spicy ya? Lamyam ya? Ya, jadi ini makanan enak. Tadi kita juga udah nyoba, ini enak banget. Cuma masalahnya adalah teman-teman harus menghabiskan ini dalam waktu 5 menit. Jadi, siapa yang duluan habis, dia yang menang. Tapi kalau misalnya yang kalah terpulih dimakan di bawah meja kan? Boleh. Okay. Karena ini enak. Langsung dihitung aja. Gak ada air. Karena airnya nanti air setelah 5 menit. Oke, okay, silakan di tempatnya masing-masing. Silakan. Oke, okay, kita siap? Kita hitung. 1. 2. 2. 3. Iya, ini lapar. Okay. Sudah dimulai lomba makan persembahan dari Little Sheep. Detik ke-10 sepertinya terlihat sangat lapar. Ya, Inter kan sering berbagi makanan sama Milan. Oh, bagi-bagi rezeki ya. Iya, kan satu stadion kan. Pedas. Oh, pedas katanya ya. Emang di tapi sini rempah-rempah kan. Lihat mereka sangat lahap, coach. Suara aku habis. Cek. Udah gak kuat? Udah terlihat berapa menit? Santai, nanti sudah. Ya udah langsung ke tangan ya. Nah. 1 menit berlangsung. Kita akan makan tanpa minum dulu selama 5 menit, setelah itu baru boleh minum ya. Siapakah yang di antara kayaknya? Kayaknya yang paling, yang laper hijau, banget ya. Lapar banget coach. Enak kan bang? Ya. Jangan dilihat ya temennya. Kita lihat. Fokus ke makanan masing-masing. Ikut lomba makan kayak gini. Saya nggak bisa pakai sumpit, jadi nggak mungkin ikut. Nggak bisa. 1 menit. Waktu berlalu. Nampaknya kepedesan ketua Inter Club Indonesia. Tidak apa-apa, sengaja kita memang. Mampus. Kita sengaja ya, memang sengaja taruh cabai tambahan ya. Di sini untuk Anda, warga-warga Inter ini. Sudah 1,37 detik. Yang ini kayak 2 udah mau habis, coach. Oke, kita cek yang 2 sudah tinggal kuah-kuahnya ya, Jik. Sepertinya ketua mulai kebingungan. Jik, ini hadiahnya ada apa aja, Jik?
ada voucher dan jersey Riors, terus juara 2 aja ada jersey Riors dengan sate beef dan lamb, dan yang ketiga ada jersey Riors. Ayo fokus, fokus, fokus. Fokus, masih tersisa. Berapa menit lagi? 3 menit terakhir. 3 menit terakhir. 3 menit. Dua menit lagi. Yang tengah udah hampir habis. Yang tengah udah hampir habis. Kalau habis langsung angkat tangan dan ya, taruh senjata. Jangan dong. Maksudnya ini senjata dong. Makan. Jangan apa, dong. Garpu. Bukan senjata dong. Oke, menyerah. Ini ada ibu-ibu bilang 2-0 untuk Prancis. Betul ya, sekali Bu, betul. Tolong kasih tahu Bu Kesena, Prancis menang 2-0 kata ibu. Kata ibu-ibu itu 2-0. Ibu itu, ibu sana. Oke, lewat 2-0. Di sini kalau teman-teman habis. Okay, habis, oke, stop, stop, oke, okay, sudah deh, habis langsung stop. Ya, ya, jadi ini duluan, kita cek dulu ya. Ini tidak sanggup. Yes, bang. Ya. Oke, okay, ya, yang pertama berarti abang yang tengah. Aman. Oke. Okay. Kedua, yang kanan, yang ketiga, yang kiri. Yang kiri, oke, okay, dengan teman-teman. Teman-teman, semua. Respect. Makan dari Little Sheep Hot Pot. Silakan diminum. Silakan diminum. Karena kita tahu kalian sudah kehausan. Sengaja kita suruh tisu kita tisu suruh Interclub Indonesia datang ke sini untuk kita siksa memang. Ya, terima kasih sudah datang. Ini dia untuk juara pertama. Oke, untuk juara pertama silakan diperlihatkan. Juara kedua dan peringkat tiga seperti biasa. Okay, boleh ditunjukkan dulu. Silakan ditunjukkan nanti fotonya dulu teman-teman. Entah. Juara 2 juga dapat voucher? Dapat. Oke. Okay. Jatuh. Woi, awas tuh 500 tuh. 500 ribu tuh. Ini urusan. Tapi ini langsung. Tadi. 10 menit kick off udah masuk. Oke, okay, terima kasih untuk tangannya teman-teman buat pemenang lomba makan mukbang. Makanan enak bro. Silahkan di take out dulu ini. Iya. Apa? Tapi ngomong-ngomong coach, ini juga untuk teman-teman yang ada di sini ngingetin aja. Kalau misalnya kita ada prediksi skor, untuk teman-teman di mejanya itu udah ada QR, silahkan itu di scan dan tebak skornya. Akan ada satu jersey original Argentina untuk teman-teman yang berhasil nebak skor. Jadi langsung aja di scan QR-nya dan langsung diprediksi atau ditebak skornya siapakah yang akan menang dan skornya. Oh, oke, okay. Coach, karena ini udah mau kick off kita panggil saja. Okay. Yes, kita panggil orang Argentina asli. Orang Argentina asli untuk datang menemani kita di sini. Untuk membantah prediksimu. Untuk memprediksi juga jalannya pertandingan di babak pertama dan babak kedua. Inilah dia, Gustavo Cena. Amigo, amigo. Pilih Prancis. Iya, saya pilih Prancis biar seru ini pertandingan. Anda sudah Argentina, masa saya Argentina lagi? Saya Arab Saudi biar Anda kalah. Untuk making di sini. Oke, Gustavo Cena. Bagaimana prediksi Gustavo di pertandingan final antara Prancis dan Argentina? Apakah Argentina akan menjadi juara dunia malam ini? Kalau skor nggak tahu sih, tapi aku yakin Argentina juara. Mungkin sebegitu yakin Argentina akan juara. Karena aku orang Argentina, mas. Orang Argentina harus harus punya keyakinan. Sebagai seorang pandit harus fair, harus tidak boleh berdasarkan negara. Oke, okay, oke, okay, aku fair. Oh. Aku fair yang Argentina yang juara. Oke. Okay. Ada komen-komen apa dari TikTok, lo udah lihat? Kita lihat dulu, seperti biasa. Sambil langsung melihat, Bang Mat, bagaimana kira-kira prediksi pertandingan yang akan terjadi? Banyak orang memprediksi pertandingan ini akan berjalan tidak seru karena kedua tim berhati-hati. Tapi menurut saya punya pendapat lain bahwa kedua tim akan all out. Akan all out, terutama Argentina. Karena kalau mereka tidak bisa mencuri gol di awal-awal, mereka tahu cara main Prancis sangat defense, sangat menunggu. Kalau mereka tidak bisa memanfaatkan itu di babak pertama atau setengah jalannya babak kedua, maka Prancis bisa mengulur mereka atau memanfaatkan tenaga mereka. Sehingga mereka harus memanfaatkan di babak pertama ini. Okay. Itu prediksi saya. Gustavo Cena, Di Maria andalan Juventus bermain di final malam ini. Bagaimana melihat
Di Maria main di final kali ini. Iya, bagus sih. Aku tadi pikir Argentina mungkin akan main seperti Belanda, tapi dengan formasi yang 4-3-3 ini, ya mungkin akan main all out sih. Iya. Dan karena itu masuk Di Maria. Oh, jadi menurut saya akan ofensif ya. Kita lihat di stadion sudah ramai, Pak Mamat. Iya. Sudah dipenuhi oleh kedua supporter. Belum bisa berdampingan ya, nonton ya. Oh iya, ini bukan Liga Indonesia. Ini Liga luar. Iya, dong. 50.000 penonton dari Argentina. Kita berdampingan dengan 100.000 penonton Prancis. Karena Prancis lebih dekat Qatar dibandingkan Argentina. Dari sini ada yang bilang semuanya sepakat dengan Bang Gustavo. Jadi semuanya bilang kalau di TikTok Argentina yang juara. Oh iya. Saya juga feelingnya begitu. Tapi kalau kalian datangkan orang Prancis di sini, saya pilih Argentina. Tapi, cuma kalian datangkan orang Argentina, saya pilih Prancis. Oh, biar ada balance. Tapi Prancis juara. Prancis juara. Prancis juara ini Gustavo Sena. Ini sejarah itu yang kayak Coach Ripon bilang, yeah. Ada sejarah dan sejarah itu akan menjadi sejarah baru. Back to back juara Piala Dunia. Prancis tidak adil. Hah? Leo Messi harus mengangkat piala. Iya. Yeah. Kalau Leo Messi angkat piala, kita akan dapat perdebatan lagi sampai besok. Kenapa? Soal siapa yang lebih hebat, Ronaldo atau Messi? Mending dua-dua tetap menjadi GOAT. Iya, kan kalau sekarang Messi dapat pendukung Ronaldo ribut lagi. Katanya tetap Ronaldo, Piala Dunia nggak ada arti. Nggak, tetap Messi akan angkat Piala Dunia. Silakan, terserah Messi sih. Kalau dia mau kasih ke kapten yang lain, silakan. Siapa tahu Aymar yang ambil kan? Waduh, bisa juga. Kita baca lagi komentar, Coach. Boleh. Di TikTok semuanya bilang National Anthem. National Anthem dari kedua negara kita diam sejenak untuk menghormati National Anthem dari kedua negara. Yang pertama dari Argentina. Ini kita taruh ya. Ini gak pake suara. Kan udah bunyi. Udah beli lisensi. Boleh dong. Enggak, itu beli lisensi untuk nobar, bukan untuk YouTube. Beda. Iya, nanti tinggal suara ini, tidak usah kasihan penonton. Udah datang nonton tapi tidak dapat suara. Nah, itu harus ada suara. Masa enggak ada suara? Makanya. Enggak mungkin. Itu harus ada suara. Kalau mereka beli lisensi harus ada suara. Jangan dia semua restoran begitu. Suara ada. Ini di bawah. Ada, ada. Ya, yang mungkin ada. Messi. Ayo. Nah, lihat. Semangat. Oh, semangat. Menangis, Enzo. Enzo, wuuu! Di sini semuanya terlihat semangat. Bang Gustavo keringetan, tegang. Saya juga keringetan panas dalam lama ini. Buka aja. Full aja boleh apa sih? Oi. Ya, kena. Nama? Boleh pakai suara kan? Boleh. Suara sekecil ini. Harus kencang lah. Iya, harus kencang. Harus kencang. Ya. Suara sih sini.
kecil banget. Iya. Kecil banget, nggak seru. Bang Gustavo, gimana ngelihat formasi ini 4-4-2? Bagus sih, aku memang saya pilih Thailand, akunya daripada Thailand Fico, tapi karena akunya kurang fit, Thailand Fico akan main. Tapi sama aja sih, sama aja pemain bagus. Oke, ini dia formasi dari Argentina udah keluar di sana, duet Alvarez dan King Leo. Coach Ripan, yoi, 4-4-2 yang gak ada sayap kirinya. Yes. Golaris tuh kalau juara pernah dua kali berarti ya? Semua lah. Rapi juga, dia pasti kapten. Mirror, yeah. Iya. Nah itu kencengin sedikit. Apa-apa. Nah. Oke, ini Bang Mamat, Giroud kan sempat diragukan untuk main tampil di final. Ternyata Giroud juga tampil, duet dengan Mbappe di depan. Sementara di belakang ada Dayot. Gimana Bang Mamat melihat formasi Prancis? Prancis turun dengan setelah isu bahwa banyak pemain tidak bermain. Ternyata mereka turun dengan kekuatan full. Yeah. Dan ini kayaknya kalau semangat, mungkin Argentina lebih semangat untuk menjuarai Piala Dunia edisi kali ini. Tapi secara taktikal, secara pengalaman, Prancis lebih unggul daripada Argentina. Okay. Tergantung sejauh mana nih kedua pemain penting di lini tengah masing-masing. Ada Messi di Argentina, kemudian Rabiot dan Tchouaméni bisa mengendalikan permainan ini. Oke, okay, itu sih. Selamat menyaksikan final World Cup 2022. Enjoy! Mbappe langsung lari dari sisi kiri. Saya berharap Messi cedera dan Dybala masuk ya. Di babak kedua. Pasti juara itu, kalau itu juara itu. Emang parah dia bagus sama. Itu juara itu, pasti itu. Rabiot kembali bermain setelah pertandingan semifinal kemarin tidak main. Yes. Karena flu, dikabarkan flu karena AC daripada stadion. Serius. Dia demam. Iya, dia demam karena pengaruh AC. Dia tidak kuat dengan AC di stadion. Kayak pemain Brasil juga ya pada. Iya, Antony kan sempat sakit karena AC di stadion juga. Oh, karena anginnya tuh langsung berasa ke pemain ya. Cuma ini doang. Keluarnya aja gak seru banget ini. Audio ini bola TikTok ini tuh paling kita gak bisa monetize. De Paul, bagaimana sih anda melihat peran De Paul? Banyak orang yang bilang permainannya biasa saja. Ya, bukan biasa. Yang mengerti bola tahu De Paul memang pemain penting. Memang petarung ya. Penting. Memang tanpa dia sangat gampang susah diterobos ya. Ya. Mungkin tidak terlihat indah, tetapi perannya penting. Tidak terlihat indah karena teknik dia nggak kayak Messi, ya. Maria, tapi dia. Peran dia Argentina menguasai pertandingan di awal-awal ini. McAllister.
kiri, ada Di Maria di sana. Di Maria umpan lambung. De Paul, Messi, De Paul lagi. Ada lagi. Offside nggak? Offside. Ini gila ya. Di sini sama sini beda. Ini lebih apa? Lebih duluan. Jadi kita teriak di situ harus ada. Sama. Sama. Yang sana aja. Kenapa tiba-tiba itu mau teriak? Ini kita live, kan? Live. Ini live. Mereka mulai itu. 336. Berarti muka salah, kayak. Ya. Tegangnya sangat terlihat. Penonton melihat tegangnya seorang Gustavo Sena. Beginilah kita kalau Indonesia masuk AFF. Dan di final melawan Malaysia. Ini kita, tegang seperti ini. Pucat-pucat. Ya. Getar-getar. Tapi Budi Sudarsono gak tegang? Budi Sudarsono mendukung mana ya? Di sana ada Bang Budi Ular Piton juga. Lagi tegang juga. Lagi analisis ya? Iya. Melawan Maladewa. Di Maria bermain di kiri. Iya. Ya, Argentina ngotot keluar, all out. Biasa main kanan Di Maria. Ya. Hati-hati ada Mbappe. Ada Mbappe, Rabiot. Teo. Ya, umpan salah. Nah, kembali didapatkan. Messi! Messi! Bukan Messi. Alistair ternyata. McAllister. Ginter. Good. Keturunan Irlandia. McAllister. Kenapa? Keturunan Irlandia. Papanya sih Argentina. Mungkin apa namanya? Kakek mungkin. Tapi pakai McAllister. Iya, tapi papanya mantan pemain Argentina. Mantan pemain Boca Juniors. Ada di antara pemain-pemain ini yang pernah Sena berjumpa di lapangan? Yang ini? Enggak sih, masih muda mereka. Enggak. Mereka masih muda semua ya? Final Piala Dunia pertama lo kapan? 98 lah. 98 atau gimana itu? Di Bangkok. Di Bangkok. Prancis berhasil kan? Tapi enggak ada di memori. Paham nggak? Aku tahu aku nonton, tapi momen-momennya kayak begini-begini tuh aku lupa semua. Oh, 98 itu? Iya, 2002 itu udah terekam banget. Oh, yang udah ngerti? Yang sini di apa, Terengah Cudut, itu udah parah. 2002 nonton di mana? Di Fakfak? Fakfak. Kalau Bang Gustavo, Piala Dunia pertama yang diingat tahun berapa? Iya, tahun 90. Oh, Argentina? Yang masih ingat Italy. Sih. Italy-Brazil? Italy. Maradona ya? Kita kalah final juga kan? Kalah final. Lawan Jerman. Oh iya, betul. Itali bahasa 94. Enggak, itu di Itali kan? Itali, 90 Itali ya? 90 Itali, Itali. Yang Maradona semifinal di Napoli. Kita kalah 1-0 lewat penalti kan? Iya. Yeah. Jerman. Griezmann ini kenapa hidup kembali di timnas Prancis? Sistem dengan kata. Peran baru. Iya, kata Bang Mes peran, perannya yang bagus. Good Alvarez, good. Alvarez, kalau Anda mau mengalahkan Rabiot, kalahkan dulu ibunya. Karena itu yang paling susah dinego untuk gaji. Ibunya. Varane yang diisukan tidak akan bermain, ternyata bermain. Iya. Sempat cedera di MU ya. Hernandez. Ini kita bisa bilang bahwa ya memegang kendali permainan Argentina. Tapi beginilah cara main Prancis. Ya, mereka menunggu. Di Maria. Ada Di Maria di sana.
Kembali ke Messi. Kembali ke McAllister. Di Maria. Di Maria melihat-lihat. Tidak ada orang di sana. Nomor 7. Depaul. Terbentur Varane. Sangat nilai. Sangat nilai. Paran. Berharap kena tangan ya. Kena apa? Apakah bisa dimanfaatkan tenangan sudut ini? Bisa dong. Harus hati-hati counter, ah. Betul. Karena itulah kelebihan Prancis. Iya. Melalui kedua sayapnya juga dua fullback-nya. Iya. Sayang Messi kurang dari. Kembali lagi. Jack Leo. Messi. Mencoba lewati Griezmann. De Paul umpan langsung. Masih ada bola. Jatuh. Penalti wasit. Kotak kecil. Bang Gustavo ngeliat di awal-awal match tadi gimana Argentina? Iya, mendominasi. Tapi percaya ini, cuman harus hati-hati counter dari mereka. Ya, karena kita nyerang terus kan, jangan sampai kita lupa bertahan. Karena Mbappe, Bang Mamat gimana Bang Mamat melihat ini Bang? Hah? Tadi sejalan pertandingan? Ya, kedua tim bermain seperti mereka bermain. Argentina yang langsung memegang kendali, Prancis yang menunggu. Tetapi lini tengah masih dipegang oleh McAllister ya. Okay. McAllister dan juga Enzo sangat bagus di lini tengah. Kita belum melihat potensi serangan dari sebelah kanan justru di Argentina. Selama ini semuanya dari kiri, dari Di Maria. Di belakang enggak ini? Sama-sama. Enggak itu sama. Enggak, satu server soalnya. Kita cek. Weh, bentar, HP saya di mana? HP-nya enggak ada. Kok bisa HP-nya enggak ada? Di sini. Baru ngisi suara. HP ternyata di sini. Ada apa ini video? Kok aku stop ada? Iya, saya juga baru foto. Cedera. Hugo Lloris. Save dia selama ini menyelamatkan Prancis, terutama lawan Maroko. Iya. Lloris bakal satu pesawat nggak sama Romero nanti pulang? Kayaknya ya. Mereka jemput sound dulu di Korea. Ya, mereka duluan. Argentina pesta dulu Argentina. Iya. Lloris duluan ya. Romero tidak mau diganggu. Nah, ini dia yang kita takutkan, potongan serangan. Pertahanan Alvarez yang bisa menggeser Martinez. Iya, Lautaro. Soalnya Alvarez selama ini konsisten ya. Iya. Dia 100% benar-benar konsisten. Iya, kembali lagi kiri. Di Maria. Di sana. Walk ethic-nya bagus ya Alvarez. Dia keras. Bola masih didapatkan. Hands roll. Hands roll.
Alvarez segala capeknya, dia kerja memang tipe kerja keras. Dan kaget juga ya bisa saling mengerti dengan Messi ya ternyata. Iya. Maksudnya mereka bermain kan belum terlalu lama bersama. Lu di Indonesia ada tuh yang lari-lari gitu. Tapi Aliuddin. Aliuddin. Jepara. Jepara. Nah, Dembele masuk, pindah ke Theo, makanya di sana nggak error, yang error sini. Tenang. Banyak pendukung Prancis di sini, mungkin kamu. Ya, sektor sana banyak. Iya. Mereka tuh dalam setiap serangan hanya butuhkan 3-4 orang. Iya. Ditambah paling Theo yang bantu dari belakang. Kembali lagi kiri. Ada apa dengan sebelah kanan ini dari Argentina? Ini kelemahan Prancis sebelah kanan ya. Nah, Messi. Wow, sayang sekali passing. Oh, offside. Sepertinya offside. Iya, offside. Ah. Di Maria kembali dari depan. Nah, ini apa ini? Air biasa. Air biasa, teman-teman ya. Air biasa, tolong. Jangan fitnah, banyak fitnah soalnya. Anda tadi Bang Mamat memang minta yang aneh-aneh tapi kita di sini enggak bisa. Something strong. Tunggu Argentina menang. Agak. Buat pegangan. Kenapa sih enggak? Lagi nonton. Si Enzo Fernandez. Saya pikir justru Di Maria tadi masuk untuk menekan Theo Hernandez ditaruh di kanan. Di kanan. Ternyata ditaruh di kiri. Mungkin strategi juga kita nggak tahu sih. Yeah. Mungkin nanti akan pindah ya. Lagi-lagi kiri dan kanan pertahanan Prancis ada Conde di sana ya masih konsisten. Ya soalnya kanan Molina yang maju kan. Iya. Jadi Messi taruh di tengah sama Alvarez. Tapi tidak ada kalau main 4-4-2 tidak ada wing kanan. Iya. Messi yang harusnya masuk ke sana kan masuk ke tengah. Prancis juga nggak bisa lewat tengah ya? Ya geser pinggir. Ya, Messi. Di Maria. Laputa. Laputa. Ah, kaki kanan. Iya, tidak bisa makanya itu posisi terbaik dia di sini. Kenapa taruh di kiri? Bang Mamat kan fans Prancis. Saya tidak fans Prancis. Saya mengatur Prancis. Oh. Saya cuma fans Itali sama Indonesia. Azuri. Netflix. Nanti kita nonton di sini, itu Netflix. Film Neymar. 50 Shades of Grey putar. Jangan sembarang ini sama orang. Varan kena flu onta langsung bagus. Nah serangan balik nih Prancis. Ini seperti lawan Maroko ini. Yang serang Maroko terus. Cross juga main. Efektifnya Prancis.
Ya, serangan Usman Dembele. Usman Dembele out. Rodrigo de Paul. Oh, keren kan. Kupikir kartu. De Paul dengan Theo ini mirip-mirip ya. Yeah. Lama-lama dilihat ini mirip. Iya, yeah, tapi dia enggak sengaja jatuh sih. Yeah. Ya, kepala Giroud apakah lagi-lagi menjadi sebuah penyelamat bagi Prancis? Kepala Giroud. Lihat suara-suara sumbang dari belakang. Giroud. Giroud lagi-lagi Giroud. Foul. Sudah mulai, sana. Giroud big player juga ya, Pak? Okay. Malah. Yeah. Bang. Ini yang chicken ya? Oke, okay, siap. Chicken. Itu apa? Beef. Ya. Terima kasih. Kenapa mati lagi? Main Argentina, main. Nah, itu aja. Lebih cepat sana. Tapi Argentina ini berani cuma menyisakan dua pemain di belakang. Romero sama Otamendi. Yes. Nah. Wah. Langsung di Maria. Maria. Di Maria Keping. Penalti, penalti. Wajir. Wong, wong, wong. Far, far. Itu di Maria banget, Pak. Mau datang dia mau jatuh, dia mau jatuh. Juventus. Kelas. Nah, takut. Dorong ini. Hari ini. Hari ini. Dorong. Dorongkan lu. Kenapa lagi? Gini. Kita lihat. Ini lebih cepat. Gimana di turnamen dapat berapa penalti dia?
Berapa penalti? Tapi memang penalti. Penalti enggak usah. Kan ada VAR, ada VAR. Set. Kayak di mana ini penalti terus? Maka, santai bro. 98 ini. Ini Korea 2002 ini. Nah. Keras. Messi 6 gol dengan 2 penalti. Satu gagal. Untuk skor dan piala dan... Belum selesai pertandingan, Aku sudah... Bang Gustavo sudah mulai ada senyum-senyum. Kita makan di mana? Di sini aja. Ini kenapa sih? Kenapa? Videonya. Dari videonya. Gangguan. Jadi nggak semua server juga bisa masuk. Di HP abang bisa, di HP ku nggak bisa. Dia tuh bisa. Si cetak gol di belakang. Di sini nggak bisa. Coy. Di Maria tuh udah kayak Di Maria yang lawan Atletico Madrid di final tuh. Yang liuk-liuk Gareth Bale tuh. Main. Mati ya? Ini kita sadar lebih cepat. Itu menit berapa? Menit lebih besar. Lah itu bisa. Ini mau nggak mau Prancis harus keluar nyerang. Dari tadi dia kartu, main di belakang. Kartu. Nggak. Jirat yang jatuh. Iya, itu kalau Argentina pinter kesempatan untuk Argentina kan. Prancis akan keluar. Jadi itu ya, peluang untuk Argentina. Es krim enggak cair. Oh, diulang. Gimana? Wah. Dengan Messi. Teo. Dua-duanya tapi ya. Ini masalah. Thank you.
yes. Bang, dribble kayak Messi kayak gini tuh emang susah untuk ditiru gak sih? Hah? Dribble seperti Messi kan, Messi kan terkenal apa? Dribble pendek ya kan? Susah dibaca. Susah banget dibaca. Tapi memang pemain Argentina yang punya spesialisasi kayak gitu itu Messi? Iya. Dan Di Maria juga bukan kayak Messi tapi hampir sama, hampir kan? Sama. Jadi pendek-pendek dia susah dibaca. Kenapa? Offside. Oh my god. Baru 30 menit. Aduh. Masih panjang. Selesai wasit. Messi luar biasa, Messi. Gimana dia? Oh. Kenapa? Tapi sekarang Messi coverage-nya di nomor 10 ya. Hmm. Siapa? Fernandes juga, Fernandes. Ya. Dalam 3 tahun dia, luar biasa. Yes. Good. Mari ya geser. Look. Di Maria. Bola lepas. Belum. Gila Di Maria. Jauh. Tapi Mas Ripan, apa memang Prancis setelah kebobolan dia jadi main mau nggak mau ya pada akhirnya? Iya. Sejauh ini dia masih sabar sih. Frontal buat naik press di atas. Harus hati-hati juga sih, harus. Ya mungkin ya awalnya kan menggantungkan Mbappe biar Mbappe yang untuk counter di depan untuk lari. Tapi hari ini belum kelihatan ya? Belum kelihatan, soalnya di press banner sama Molina lihat. Molina press dia terus. Tadi kita ngobrol. Gana supply ngobrol. War. Loh. Gas apa sih? Iya, gak apa-apa. Fernandes kok luar biasa sih. Aduh. Hah? Bagus. Gak apa-apa. Abis ini aku masuk. Yes, very good. McAllister. Ya, kayak gitu rencana. Prancis! Jadi, Bang Mamat... Nggak mau duduk di sana. Bang Mamat habis minum, kawan-kawan. Habis mabuk, ya? Bongkar nih, tatungnya mana? Tatung. Ayo. Good. Mbappe. Di Maria keren ya. Kalau kita lihat Argentina enggak mau delay permainan, nah. masih tetap stabil konsisten dia. Oh.
sih, tadi cuma stabil aja ya. Gak terburu-buru buat kayak. Attempts, one goal, Prancis 0. Mbappe gak gerak. Good, Argentina, very good. Nice. Tapi ya Prancis emang begini. Iya, iya. Di Maria lagi. Aduh, foul. Ya, terima kasih untuk yang nonton di TikTok atas gift-nya. Jangan lupa di follow yang ngasih gift untuk di TikTok. Mantap. Itu apa? Gift. Oh, itu lu harus punya lumpur. Gift. Nominalnya? 1 juta. Sejutaan. Iya. Terima kasih banyak untuk gift-nya. Ini Bang Gustavo, happy-happy nih. Nah, yang kasih gift sama kakak ditusuk ya. Kan ada gift untuk saya juga kan di TikTok, ada gift untuk saya juga kan. Apalah arti itu dibandingkan Argentina juara? Huh? Apalah arti gift itu dibandingkan Argentina juara? Mbappe. Mbappe. Gol. Good, very good Argentina. 2-0. Very good. Mantap. Argentina, permainan Argentina. Itu Argentina, woi, mana Prancis? Di Maria. Tidak apa-apa, yang penting di Maria. Juventini. Pemain mana? Inter, woi, Inter. Suara fans Prancis di sana sudah diam. Sudah tidak ada lagi. Mana fans Prancis? Argen. Lagu kebangsaan Argentina apa semua? Kita nyanyikan. Kita lihat. Permainan Argentina, lihat, luar biasa. Gila, lihat satu sentuhan, dua sentuhan. Di Maria. Asis siapa? McAllister? Siapa yang asis? McAllister atau Messi? Ada apa lagi nih? Jik, itu di sini aja kali ya? Yang itu di sini aja kali. Buat. Very good. Kan di Maria, aku bilang di Maria kemarin. Iya. Tinggal Alvarez. Nah. Jangan, di Maria hat-trick. Enggak. Dia jarang salah. Kok hat-trick? Baru satu di Maria. Ini Alvarez sekarang. Iya. Kalau hat-trick gak lagi nanti. Iya, gak apa-apa. Sekalian gitu. Ini final kedua di Maria ya. Dia yang kalah lawan Jerman 2014, kita ikut main ya. Iya. Maria Higuain Messi. Dia dengan Messi kok. Bisa tambah. Alvarez sekarang. Come on. Yuk. Kalau sobat sportnya yang mau tanya-tanya ke Bang Mamat atau Bang Gustavo Sena, silakan langsung aja tanyain. Nanti kita bacain. Alvarez. Nah, Prancis mulai keluar nih. Ya, ini baru udah 2-0 kan. Seru, ya? Harus paksa keluar. Argentina harus tetap tenang. Iya. Mendominasi pertandingan. Apa ada ketakutan seperti lawan Belanda, mereka unggul lalu turun ke belakang, ya, itu enggak bisa terjadi lagi. Mereka harus belajar dari kesalahan lawan Belanda. Jadi sekarang mungkin pelatih juga enggak akan langsung pergantian 4 pemain. Harus tetap main stabil, tetap sama. Jangan mau pertahan. Bang Mamat ada yang komen, Bang Mamat kayak petugas katanya. Ya apa? Kayak petugas. Petugas? Iya, gak tahu petugas apa tapi. Saya penjaga little ship ini. Iya. Ada yang komen, kok ada ya orang yang dukung Prancis di final, heran. Iya, kok bisa ya? Kok tak diprediksi dukung Prancis? Saya prediksi, bukan mendukung. Beda. Saya mafia, saya tahu Argentina juara, biar naikin nilai. Bisa. Katanya begitu kan? Bisa. Bandar. Ini nanti buat komunikasi kalau misalnya gua apa-apa ada dari tim. Fernandes luar biasa juga, Fernandes. Enzo luar biasa. Ya.
Ya ini Prancis ini kayak memang masih terserang flu unta ya. Hmm. Permainannya lambat ya. Hazard tidak memanggil Benzema, Bro. Lambat, bukan tidak memanggil Benzema, emang cedera. Ah, orang udah latihan. Iya, sudah pending tidak match ini, kita memungkinkan. Ya. Kalau Bang Mamat salah prediksi hukum yuk. Hukum aja. Hukumnya milu. Oh, hukumnya dosa. Ini kenapa Prancis belum cetak-cetak item? Ya, mereka kalah di tengah. Tuamini sama Rabiot kalah sama Enzo dan McAllister di lini tengah. Sementara Pape dikurung. Enzo bagus banget ya hari ini. Bagus banget hari ini. Enzo sama McAllister luar biasa. Dibandingkan dia Maria yang merusak sisi kiri. Kedepatan di Maria gimana di kiri, betul memang, kan? Memang pemain gelandang Argentina luar biasa. Kemarin yeah. juga main Paredes. Yeah. Oh iya, iya. Luar Paredes biasa. Juga ada kan di line up ini? Ini nggak ada Paredes. Cadangan. Bahkan Paredes sepanjang Copa Libertadores, dia yang main. Kualifikasi Piala juga yang main. Bang Gustavo dipanggil Bang Budi. Bagi-bagi kak. Kata Budi, bagi-bagi. Kita sudah siap pindah tempat. Konde. Wah, pergantian pemain. Dembele. Apakah ini tanda panik? Giro sama Dembele keluar. Gimana? Waduh, menit 40 yang kurang. Apa menurut lo tanda panik? Kan itu sepak bola, kadang-kadang pemain bukan harinya kan? Iya. Jadi kalau pemain bukan robot kan, jadi ada karinya yang betul, yang nggak bisa. Tapi hati-hati dengan Tura masuk, Tura akan bermain di sisi kiri, geser Pape ke tengah. Oh, sehingga ya. Harus ada backup seperti Kolo Muani yang sesekali masuk ke tengah. Iya. Masalahnya adalah terbuka tidak nih pertahanan Enzo dan Alistair ya, ini bisa terbuka. Makanya harus hati-hati. Grendel ini itu yang diharapkan dari pergantian ini. Kebuka dulu ya. Iya. Coach, gimana coach? Striker terbaik versi lo diganti, coach. Apa? Striker terbaik versi lo diganti. Giroud bukan harinya, Tapi bukan kesalahan Giroud juga, memang tidak ya, mendapat supply, ya. Tidak mendapat supply dari tadi. Jangan tanya Mbappe juga belum dapat soalnya. Iya. Karena tadi Mbappe kalau kata Bang Sena, karena Mbappe digeser ke tengah, iya. Biar versus Otamendi langsung. Iya. Molina disiplin ya, tidak naik ya. Molina memang disiplin. Tidak naik ke atas ya. Karena ada Di Maria juga di situ kali ini. Di Maria kan di kiri. Pada Molina di kanan. Oh iya. Molina tidak naik loh, tetap di bawah. Banyak, makanya pemain yang konsisten di Piala Dunia ini. Iya. Di Piala Molina si dulu kan yang main Montiel sering main di di kanan. Enzo. Kartu merah. Kena uppercut. Enzo juga kan. Enzo juga yang main dulu Paredes. Tapi kita ini kan nggak ada waktu kalau misalnya Lautaro Martinez bukan sambil mencari komposisi ya. Jadi pemain yang siap dia yang main. Ini kita harus minum mati ya di saat-saat harusnya ini. Harusnya minum mati. Bukan minum mati ini harus sesuatu yang keras kan harusnya biar nggak stres. Di Maria luar biasa nyana. Corner. Efek latihan di Turin ya. Bagaimana lihat Di Maria di sisi kiri, satu asis untuk penalti dan satu gol. Di Maria ini memang bisa bermain di kedua sisi, di kiri maupun di kanan. Kalau di Juve beberapa kali juga dia main di sisi kiri. Di sana berduet dengan Chiesa kemarin-kemarin ketika Chiesa sembuh cedera dan menghasilkan satu asis dari Chiesa. Memang dia bisa main di keduanya, tapi posisi terbaiknya memang di kanan. Cuma strategi khusus kalau serangan dari kanan itu akan membuat Mbappe seringkali mendapat serangan balik. Ketika bola itu ini, makanya dia taruh tetap Molina di situ, tidak menggunakan sayap kanan. Jadi, Messi sesekali yang masuk ke kanan. Kanan Argentina buat defense ya? Betul. Buat Mbappe ya? Kirinya buat Mbappe. Dan ternyata Mbappe efektif. Ya, sejauh ini sekalian betul. Tidak sebagus itu ternyata ya. Bagus. Berhadapan dengan press Argentina memang sampai sekarang rapi. Iya, rapat makanya itu. Belum ada tendangan ke gawang ya? Belum. Dari Prancis. Sampai menit 43. Bahkan dengan Molina disiplin.
Lim Theo Hernandez tidak dapat peluang untuk soloran ke depan. Iya, betul. Itulah alasannya diganti sehingga Turam bermain di kanan, Mbappe masuk ke tengah. Supaya dapat geser ya, pertahanan Argentina geser dikit. Geser dulu lagi. Geser dan Turam kan mainnya fisik. Iya. Mungkin bisa menggeser Molina di situ. Gus. Us. Bang, Mbappe. Kuning enggak? Merah. Apa merahnya? Good, press. Yes. Good. Nah, ini Prancis mulai keluar nih. Oi. Ya, sampai Messi. Messi sampai turun. Nah, luar biasa. Emang kelas. Nah, Turam bermain fisik kan? Turam memang fisik, sengaja ditaruh di situ. Ini bahkan, nah, 7 menit perpanjangan waktu babak pertama. Ah, sampai Messi press. Messi udah jiwa raganya dia serahin di pertandingan ini, Wak. Banyak orang yang mengatakan bahwa Prancis tanpa Pogba dan Kante di lini tengah bisa tergantikan dengan Rabiot, Tchouaméni. Ya, tapi mereka belum dapat lawan yang lini tengah ini serapat ini. Iya. Wah. Kuning dong, no. Santai, Di Maria santai. Kunde. Bang Maman, banyak yang nanyain kenapa kita cuma ngobrol doang, nggak ada videonya. Apa? Kenapa nggak ada video match-nya di YouTube kita sama TikTok? Kalian ini mengerti tidak ya, konsep live commentary ya? Agak memang. Ini pemain jagoannya Bang Maman, Rabiot. Yes. Kalau Argentina juara, Di Maria pulang ke Turin gini. Mana CS? Saya justru takutnya Januari ini dia minta pindah ke Argentina. Karena sudah selesai pencarian dia. Iya. Sudah tidak punya motivasi apa-apa untuk main di Eropa. Pulang. Kayak Carlos Tevez dulu. Nah, Turam bermain fisik, delay bola. Ah, ini dia yang dimaksud. Bagus, Romero. Foul. Good. Gak usah berantem. Kan Romero bagus sekali. Bagus, yeah. Romero memang disiplin dia. Harapannya si Turam narik pemain, Mbappe di tengah masuk. Romero ntar langsung main piala ini ya? Iya. Piala main Karabokna. 2 hari setelah final Piala Dunia. Ya libur lah. Hari kan yang suruh main. Ada Karabokna, FA Cup. Erik Dyer suruh main, Jadi memang para pemain ini gak dikasih libur ya? Leicester kan main lawan Gillingham. Iya benar. Oh ini ya? Siapa? Elkan Bagot. Sehingga tidak main di AFF kan? Ya, seorang protes lagi. Yang mending main di sana lah. Mending main FA Cup lah daripada FF, udah gila. Karir ini loh. Udah gila kalian ya. Emi Martinez. Dan acara main seperti ini, Argentina, babak kedua fisik seperti apa? Kita lihat pertandingan sebelumnya juga sama, lawan Belanda sampai extra time. Justru fisik habis kan, Argentina fisik habis, Belanda bisa menang. Kita lihat. Lawan Belanda sampai extra time, Argentina masih mendominasi pertandingan. Ya mungkin harus ganti nanti beberapa pemain sih. Tapi jangan jangan langsung empat seperti kemarin. Nah di momen-momen seperti ini Deschamps sangat berpengaruh untuk Prancis untuk memotivasi pemainnya di ruang ganti. Dia nggak bisa motivasi bang, orangnya baperan. Mata. Enggak, itu ininya maskel. Kamu matanya dong. Fokus. Astagfirullah ininya maskel. Jangan lihat cewek. Memangnya maskel. Nah, ini nih. Mbappe. Ya, apa Mbappe? Enggak ada apa-apa. Mau jajak lari sama dia. Mbappe itu dapat di ini ya, 2 CB ya sekarang ya. Griezmann juga mati di pertandingan ini. Enzo sama McAllister betul-betul puasa ini di tengah. Ayo.
Dia harus colong nih 2-1 sebelum babak pertama. Rimnya Argentina udah menurun lah sekarang. Kalau kita lihat mereka udah tunggu. Ya, itu yang saya maksudkan dengan fisik seperti apa nanti di babak kedua. Ya kalau ada perpanjangan waktu kan tentunya lebih seru kan? Iya. Penalti lebih seru kan? Ya, walaupun ya, besok saya kerjaan pagi. Lebih seru untuk siapa? Itu? Jangan. Deg-degan kan? Deg-degan. Kapan lagi kita lihat Sena pucat? Ya, bagus. Apa foul? Kartu, Sid. Enggak. Merah, Sid. Jangan protes, come on, main. Argentinanya, makanya saya meragukan fisik mereka bisa up sampai 70, menit 70. Bermasalah. Menurut Bang, apa yang harus dilakuin Prancis, Bang? Di babak kedua? All out, tidak bisa main menunggu lagi, karena sekarang Argentina yang menunggu. Ini juga. Tapi tidak banyak pilihan juga, kalau di lini tengah mungkin Camavinga bisa bermain. Di lini depan, sayap-sayap sudah tidak ada pilihan. Wah, saya ini tinggal di HP sembarangan ya? Apa? Di mana ya? Di ruang ganti. Enggak, tadi di situ, baru nonton tadi. Bang Mamat, katanya ini fisik pemain Eropa, Kakak Mamat, bukan timnas. Iya, betul juga, tetapi bermain dengan intensitas tinggi. Iya, iya. Fisik itu tetap, bukan kalau kita kan memang betul-betul biarin bola kan. Iya. Kalau ini masih kejar, cuma kan akan kalah konsentrasi secara konsentrasi. Coach, coach. Satu menit terakhir, babak pertama. Sena sudah chat teman-temannya. Di grup sudah mulai chat ya. Mau kemana, Kak? Ini sudah. Oh, IG udah banyak IG tadi. Kalau ini chat pribadi enggak banyak siap-siap. Juga, banyak juga. Udah siap-siap 45 menit lagi. Udah. Udah di share nomor rekening sudah ya. Udah. Ada yang sudah transfer. Ada yang udah transfer. Ada yang udah. Ada yang udah transfer. Lucu banget. Aftar kita ajak Mas Budi kali ya, ngobrol ya. Video boleh, boleh ajak-ajak. Kita pengen tahu Mas Budi itu fungsi apa sebetulnya dia. Jaga. Udah, Bang Gawani tadi pucat. Argentina main balasan dulu. Prancis harus pakai strategi Arab Saudi itu. Apa, pas di atas? Menekan langsung ke... Nggak akan gambar kasih juga. Kalau strategi seperti Arab Saudi nggak akan working. Soalnya Argentina udah belajar dari kesalahan itu, jadi nggak akan bisa. Berarti bagus ya, kalah di partai pertama itu bagus untuk Argentina? Bagus, sebenarnya bagus. Kan semua orang bilang, Argentina nggak akan lolos. Yeah. Aku tetap percaya karena Argentina itu memang mungkin karir yang buruk ya. Iya. Untuk beberapa pemain. Tapi setelah Apol itu... Apol setelah itu kan mereka belajar dari kesalahan, terus hidup yang sangat bagus. Jadi saling membantu. Jadi aku percaya karena... Kolam tersedikit, betul-betul tim juara. Sampai Argentina setelah lawan Arab selalu cetak 2 gol, bahkan lebih ya. Minimal 2 gol dia selalu cetak. Minimal 2 gol. Artinya cukup produktif Argentina di Piala Dunia ini. Satu masalah Argentina yang tidak enak dilihat adalah 3 pemain di tengah ini kan 3 petarung kan. De Paul, McAllister, Enzo Fernandez itu petarung yang fighter lari kemana. Sehingga semua bola itu tidak dialirkan dengan benar. Bola itu semua bola ke Messi. Dan Messi yang membuat sepak bolanya menjadi indah di sepertiga akhir kan. Iya, tapi kalau saya lihat sendiri sih Enzo Fernandez dia permainan indah walaupun dia main keras kan, dia keras sliding. Tapi dia kalau punya bola bisa permainan dia bagus banget. Jadi dia dapat bola langsung tak simple banget.
Itu yang kalau misalnya nanti aku jadi pelatih, itu yang aku cari, pemain smart. Hmm. Jadi semua pemain harus tahu apa yang harus dilakukan di posisi masing-masing. Dan secara defense bagus. Ya, kalau secara defense bagus. Aku nggak minta Enzo Fernandez dapat bola langsung lewat, bukan pekerjaan dia. Hmm. Dia harus dapat bola, misalnya kalau kita hilang bola, kerjain dapat bola langsung kasih. Selesai, simple. Itu yang saya minta untuk pemain gelandang. Makanya tidak mungkin Argentina permainannya tidak seenak Brasil, seenak tim-tim lain yang indah seperti Spanyol, seperti kemudian Portugal ya. Portugal juga di tengah kan petarung juga. Iya. Tapi paling tidak efektif ya Argentina. Efektif karena semua pemain tahu apa yang harus lakukan di posisi masing-masing. Jadi itu yang jadi enak sih. Kita bakal undang teman-teman buat selebrasi terbaik. Menirukan selebrasi. Oke. Okay. Menirukan sih. Mereka selebrasi nanti kita undang. Lalu, kostum terbaik apa? Gak usah. Selebrasi. Cek. Kita masih live kan? Masih. Aku mau salam yang keluarga dari Argentina. Boleh, silakan. Gabi, Tobi sama Mavi yang lagi nonton Sport 77. Lagi. Halo Argentina. Halo Argentina. Banyak yang nonton sekarang. Coba termasuk keluarga saya. Pakai bahasa Argentina, boleh. Pakai bahasa Argentina. Gracias por estar mirando. Vamos Argentina, los amo y los extraño mucho. Artinya? Vamos Argentina. Vamos. Artinya. Dukung Argentina dengan berjiwa besar dan bijaksana. Iya, itu artinya. Iya, bagus. Halo keluarga Gustavo di Argentina. Halo. Keluarga. Oh, pada nonton juga ya. Pada nonton. Ini Sport 77 loh. Bukan R66, bukan DPI. Ini nonton langsung di Argentina. Kau tahu apa? Yang terbaik apa? Kita adalah memang podcast terbaik. Kita channel YouTube terbaik mengalahkan Jepret, mengalahkan semua. Mengalahkan Mitra Olahragaan TV. Tidak ada lawannya. Tidak ada lawan kita lah. Oke, Hitersin. Tepuk tangan dulu dong buat babak pertama. Argentina unggul 2-0. Sebelumnya kita mohon maaf ya jika ada beberapa kendala teknis di sini. Tapi teman-teman silahkan marah-marah di Twitter karena Twitter juga udah rame. Pada marah-marah. Jadi kendalanya pada marah-marah. Pada marah-marah karena katanya kendalanya bukan dikit aja tapi banyak ya. Ya. Tidak apa-apa. Nah kali ini kita akan mengundang 3 pengunjung Litership untuk kita bagikan hadiah. Ya Ji. Betul sekali. Hadiah itu apa ya? Kita pokoknya ada hadiah yang menarik. Nah kita lomba, kita akan panggil dulu 3 peserta yang kira-kira mau ikutan tampil. Oke. 3 peserta saya ke depan di Mas Budi ya ini ya. Mengadakan tadi. Saya cari di sana selebrasi ya, Jing. Apa namanya? Kuis selebrasi. Jadi mereka harus adu selebrasi. Oke. Mereka akan beradu selebrasi. Kita akan suruh mereka satu-satu berselebrasi. Nanti silakan Mas Budi mau istirahat dulu, mau ngobrol sama Budi. Oke. Nanti kita yang menangnya akan di hadiah juaranya ditentukan oleh siapa yang ketemu di selebrasi ini. Betul sekali. Jadi teman-teman silakan dilihat masing-masing selebrasi ini siapa yang paling tampil. Habis ini kita kenalan dulu. Dari mana? Sobat Sporty. Woi, dari Sobat Sporty. Bawa saya tumpang. Rahasia dapur. Itu dia. Siapa sih? Fahri. Hah? Fahri, kan namanya siapa lo bilang? Ada lah, nggak boleh disebutin. Pokoknya orang penting di kantor gue yang lama. Orang penting gimana Pak Sasi? Wah ini nih Budi. Ah, ya itu lah ya. Oke. Yang kedua ada siapa? Joni. Bung Joni dari mana? Bung Joni. Dari Argentina. Salam dulu dong buat sobat sekalian di TikTok dan di YouTube yang sudah mendahului mereka dalam melakukan rilis piala timnas ya. Lu emang sering offset lu parah. Kacau. Yang terakhir, abang dari mana abang? Dari fans Prancis dong yang pastinya. Fans Prancis, gimana babak kedua Prancis? Apakah akan menyamakan kedudukan atau bahkan memenangkan pertandingan? Ya paling nggak kayak waktu lawan Belanda lah, disamain 2-2 skornya. Oke, 2-2 ya. Namanya tadi siapa? Rido Romau kan? Bukan
Bukan. Oke, okay, kita akan selebrasi siapa dulu Jik yang akan kita mulai? Lu ini deh, Hong Pimpa. Nah, boleh. Atau yang Pimpa yang menang akan duluan bar selebrasi. Hong Pimpa, Leo Gambreng. Ya, lu duluan. Oke. Okay. Lu sweet dulu. Kedua. Yang kedua siapa? Sweet dulu dong. Ya. Nah, itu ini yang kedua, berarti ini yang ketiga. Yes. Kita ingatkan lagi buat Sobat Sporty bahwa kita akan mengadakan quiz dengan hadiah apa tadi? Kita ulangi lagi hadiahnya. Yang pertama mendapatkan? Pokoknya hadiahnya spesial lah ya. Spesial, ini biar jadi rahasia aja. Alright, tapi alright. Untuk yang jelas ada jersey original Argentina itu dengan tebak skor tadi. Tapi oh, yang tutup. Jadi yang sudah ikut tebak skor tadi yang ada di meja barcode-nya akan mendapatkan hadiah jersey original yes. Ya. Dari Argentina? Yes, okay, itu deh. Dari leadership, tempat terbaik. Sport 77, tempat yang paling oke. Okay. Kita yes. Di sini menyaksikan sejarah siapa yang akan menjadi juara dunia di 2022. Betul sekali. Nah, nanti lo yang bakal komentarin coach untuk okay. Goalnya. Mereka selebrasi. Lo, Rick, si di tengah. Muhammad Al-Katiri mana ya? Lagi minum. Oh, Muhammad Al-Katiri menghabiskan ya. Whisky dan bir nampaknya. Oke, okay. Oh, lu nanti dari belakang, sini, sampai sini, terus selebrasi ke depan kamera ya. Oke. Okay. Ya, sini. Oke, siap. Ini berarti pertandingan yang tadi ya? Ya. Saat bebas ya, saya bersih silahkan dibikin saya kreatif mungkin. Saya akan memandu datang ke pertandingan. Messi, gol! Segitu dong, Pak. Segitu. Oke. Yang kedua. Kita lihat, yang kedua. Sudah siap? Akan saya coba pandu ya. Ada De Paul pada Di Maria masih umpan ada di situ. Leo Messi lihat. Wow! Yang nyetak gol Messi kenapa lusuh kayak Ronaldo? Ya itu dia gua di situ karena itu. Oke. Okay. Karena suka Ronaldo. Oke. Okay. Yang ketiga kita lihat. Yang ketiga kita ini ya Gustavo Cena sama Budi Sudarsono ya. Yang cetak gol. Oke, okay. Gustavo Cena kepada Budi Sudarsono. Gustavo Cena ada Budi Sudarsono. Belum masih Gustavo Cena kembali ke belakang ada. Belum terus. Ada lagi Mindra Harjo kepada Reswandi. Lagi Mindra belum masih kepada kanan ada Suparli di sana. Belum. Pindahkan lagi bola ke kiri. Ya kan belum, masih pertandingan. Masih. Aman. Masih Adi Panggabian di kiri, pindah lagi ke belakang. Masih ada James Okolom yang disitu. Masih belum mencetak gol, masih mencari-cari. Kepada Budi Sudarsono di depan. Dan Budi Sudarsono, gol! Gol! Bagaimana? Gimana? Perempuan pemenangnya akan kita tentukan dengan tepuk tangan pertama. Betul ya. Sekali, kita coba okay, dulu. Dari yang pertama, tengahan dikit dong. Oke, okay, terima kasih. 234. Oke, okay, yang kedua. Yang kedua. Menurut karena yang kedua. 232. Sama. Oke. Okay. Dan peserta selanjutnya yang terakhir, mari tepuk tangannya. Oke. Okay. Ini 50.000. Berarti ini akan mendapatkan hadiah pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Yeah. Silakan Ojik dibagikan hadiahnya. Mana hadiahnya? Lumayan. Jersey. Wah, wow, dapet jersey. Apa nih, Jiks? Juara. Yeah. Ini sebagai juara pertama. Dan yang kedua akan mendapatkan jersey. Yang ketiga mendapatkan jersey juga. Oh, yang keberapa? Yang ini mendapatkan kacamata ya, silakan dibuka dulu. Ini selain jersey Piala Dunia Astral akan mendapatkan kacamata. Coba silakan. Ini kacamata spesial khusus Piala Dunia juga tuh. Coba langsung dipakai dong. Dari mana ini? Dari Saturdays. Ini emang edisi untuk World Cup. Ini kacamata lumayan harganya. Woi. Lumayan. Silakan di foto dulu teman-teman. Terima kasih untuk Saturday juga yang sudah menyediakan kacamata keren ini. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Thank you ya. Terima kasih banyak sudah meramaikan. Selamat menikmati babak kedua. Bang, thank you, Bang. Siap. Oke. Katanya ada jersey enggak? Pesan terbaik. Apa? Pesan terbaik katanya enggak? Belum. Oh, itu enggak? Enggak. Oke, jadi kita akan kembali ke kita baca-baca komen dulu. Baca-baca komen di TikTok. Terima kasih TikTok karena sudah memberangkatkan kami ke Piala AFF nanti ke Kuala Lumpur melawan Brunei dan kita akan berangkat juga ke Filipina. Emang TikTok sosial media terbaik, bro. Thank you TikTok. Thank you.
Gak sia-sia saya tiap malam mandi lumpur demi TikTok. I love TikTok. Minta sawer-saweran. Eh juga makasih untuk yang udah nyawer-nyawer di TikTok. Oh iya, yang udah nyawerin TikTok tadi terima kasih ya. Coba sawer lebih banyak lagi, kita buat amat buka baju di sini. Coach, ini ada yang komen. Penaldo dapat penalti di pertandingan pertama, tapi malah kasih assist ke pemain Korea dan akhirnya cuma jadi cadangan. Siapa tuh ini maksudnya? Dari Dipah Tarigan ya. Ini matchnya Argentina. Oh iya. Mana kita bacain lagi dari TikTok. Mama. Ini dari Hello Chipsy, Mamat jadi mafia mobil listrik aja. Malu sih Mamat ya. Mamat jadi mafia mobil listrik aja. Gua mau cek juga dari YouTube deh. Biasanya YouTube juga banyak. Eh, ini nyokap gua juga nonton. Halo keluarga di Linggau. Halo keluarga di Linggau, Ojik bandel. Mana ada ngawur. Bu, Ojik bandel, Bu. Enggak, saya baik-baik aja. Ojik katanya mau. Nah, jangan. Jangan dibuat-buat, nanti ditanyain betulan. Layar bolanya adain dong. Gak bisa, kan ini live commentary. Nah itu ada yang menjelaskan tuh copyright kalau ditampilin matchnya dibaca judul live match. Iya guys, jadi ya. Memang kalau misalkan untuk live commentary itu cuma komentar aja. Kalian bisa ngeliat reaksi dari Bang Mamat, Gustavo Cena, dan Coach Ripan kan. Yes, penaltinya mantap dan over kata Jelap. Boleh. Bang Mamat, sini dong kita baca-baca komentar dulu. Bang Mamat matanya merah guys. Bang, tadi ada. Ibunya Ojik. Ibunya Ojik penonton. Dia bilang selesai, ibu saya juga nonton ini. Ibunya Ojik penonton. Ibu saya juga nonton. Oh, iya. Dari Halo, Linggau. Salam untuk ibunya Bang Mamat. Nah, minum apa saya tadi? Minum air mineral. Iya. Oke. Okay. Apa kedua? Kita sudah mulai masuk babak kedua. Little Sip. Terima kasih selamat menyaksikan babak kedua. Enjoy guys. Tepuk tangan dulu tuh. Kosong kan pada minum dulu. Kita baru masuk lagi. Kita kalau di stadion Indonesia kalau itu nggak bisa keluar dulu ya? Nggak bisa, orang nggak ada apa-apa. Di situ kan ada restoran di dalam. Ya, babak kedua telah mulai. Sepertinya akan membalikan keadaan Prancis ya. Baru mulai ya Allah. Nah. Woi. Korbannya Mustafa dari Argentina nonton di YouTube Sport 77. Iya. Mozaik dari Lubuk Linggau nonton. Keluarga lu coach. Nonton, si maung-maung nonton. Resolusi. Resolusi, volume. Ada suara. Ya, Prancis mulai keluar ini memegang bola. Karena Prancis memang harus cetak gol cepat. Ya. Paling tidak di 15 menit awal Prancis harus. Ya, 15 menit awal harus ya. Argentina harus terjadi. Kalau tidak Argentina dapat momentumnya ya. Untuk bertahan. Budi Sudarsono ditanya belum? Dukung siapa dia? Bang Budi Sudarsono dukung siapa, Bang? Bang Budi. Dukung siapa? Deltras. Dukung siapa, Bang? Argentina. Oh, Argentina. Karena setelah ini kita ditraktir Gustavo Sena. Jadi di sini ada Budi Sudarsono juga ikut nonton. Desyang sudah pusing.
Emiliano Martinez belum mendapatkan tembakan. Belum nada shooting sama sekali ya. Semoga sampai selesai enggak ada shooting. Menarik lihat Desia mau melakukan apa di babak kedua ya. Mereka mau melakukan percobaan apa di sini? Tidak ada pilihan. Iya, enggak ada opsi apa lagi yang dia mau bikin. Bongkar tiga di tengah itu. Argentinanya bongkar. Oh iya, paling ada Camavinga. Siapa lagi lini tengah? Enggak punya pemain ya yang... Dia udah enggak punya pemain yang kalau Griezmann aja enggak bisa ini ya. Tapi Camavinga juga rasanya kalau ditaruh di posisi gelandang enggak jauh lebih baik. Ya. Nah, fisik sekali Argentina. Argentina tuh bermain fisik di sini. Hajar. Ya. Dan Prancis kaget karena rencananya bermain kecepatan. Ya, sebuah serangan di Maria. Di Maria umpan jauh. Boom! Gunting. Sayang sekali. Theo baru mulai keluar nih. Theo baru mulai keluar. Theo Bape di sana. Bape lewatin 3 orang, Griezmann. Begitu dong dari babak pertama harusnya. Habis. Griezmann belum terlihat. Belum. Oh, Griezmann main. Main. Ada tadi, main apa? Ada. Griezmann ada. Ada dia. Cuma ini Griezmann mode Barcelona. Iya, iya. Bukan mode Atletico. Dibandingkan tadi mengeluarkan Giroud, lebih baik mengeluarkan Griezmann sih. Gak tahu strategi pelatih mau gimana sih, kayak gimana. Tapi Griezmann kalau kita lihat sampai sekarang gak sentuh bola sih. Iya. Paling gak Mbappe bisa bermain di second line. Giroud di depan, di posisi Griezmann itu Mbappe bisa isi. Justru membongkar lini tengahnya. Biasa seperti itu kan. Iya. Cuma ini kan Mbappe jadi ujung tombak. Giroud kan bisa dengan kalau menit-menit rawan, bola-bola atas, Griezmann bisa memanfaatkan. Giroud. Mungkin fokusnya bukan di situ dulu, Mat. Iya, Di. Ngebongkar ruang mesin dulu. Fokusnya itu bagaimana bisa memancing Molina. Dan sejauh ini dua fullback Argentina sangat disiplin. Belum tembus. Nah, ini baru nih kayaknya nih. Mbappe. Mbappe tuh udah coba ke kanan, udah coba ke kiri nih, Mat. Udah dia udah coba semua yang... Corner. Dia bisa lakukan. Corner. Peluang pertama didapatkan Prancis ini. Griezmann. Ini Martinez. Serangan balik. Nah, babak kedua ini ketukar. Argentina justru menunggu untuk serangan balik. Di Maria udah di kanan, memang manusia ini ya. Nah, Messi. Itu dia. Volume. Tok. The Paul tuh bandel banget ya di tengah ya, keras. Bandelnya. Dia tidak betul ya, dia tidak bermain indah tapi vital. Vital. McAllister mungkin menjadi keturunan Irlandia pertama yang memegang piala. Karena kan penduduknya sedikit. Iya kan? Corner. Yes. Ini Prancis ngegolin satu, momentumnya ada di Prancis. Iya. Berbahaya buat Prancis. Iya. Jangan sampai. Kacau setahan 10 menit lagi. Alvarez. Romero, Tamendi. Apakah ini menjadi gol, Sena? Mereka tinggi sih, kita kalau... Iya. Kita kurang tinggi sih, kurang tinggi. Bahaya berharap untuk Tamendi sama Romero. Susah. Bisa juga, tapi susah. Mereka tinggi.
Kalau Argentina pemain Argentina Griezmann kurang dapat. Woi. Tidak ada pemain di depan, Prancis semua turun. Nah. Ah, jangan sampai kita salah, Griezmann. Itu yang harus hati-hati. Bagus sekali, Upamecano. Dayot. Rabiot. Nah itu yang aku nggak setuju dengan pelatih. Kenapa Argentina orang main bagus? Defense. Sekarang defense. Kalau main defense kita kasih space untuk mereka untuk menyerang. Itu yang aku nggak setuju sih. Harusnya main kayak yang pertama tadi aja. Tetap main sama kalau. Hey. Top. Kartu. Kartu kuning Rabiot. Sudah mulai bisa bilang kerasa nggak ada Pogba dan Kante. Iya, di pertandingan tertentu Rabiot Tchouaméni mungkin oke. Nah, bisa merah itu bisa merah. Dari gunting dari belakang. Dari belakang. Rabiot Tchouaméni bisa bertarung di lini tengah untuk bertahan, tapi untuk mengalirkan bola build up serangan ketika serangan balik masih dibutuhkan Kante dan Pogba. Ya, De Paul cedera ya? Ya, itu harusnya bisa merah tadi ya. Nah, saya tidak suka satu pemain Argentina. Siapa? Acuña. Acuña, kenapa? Iya. Apa ya? Acuña memang tipe yang bekerja keras. Iya, tapi di sayap posisinya, bukan... Iya, di sayap. Dia harusnya jadi gelandang bertahan, dia itu. Dia enggak, tipikal-tipikal seperti Gary Medel kalau, di Chile. Kalau gelandang bertahan dia nggak punya visi permainan. Kalau main di gelandang harus punya visi. Apalagi di sayap. Saya nggak butuh terlalu banyak visi. Yang penting kan dia punya kerja keras terus dan marking oke. Okay. Oh. Lebih bagus dia menjadi winger apa fullback? Fullback kiri. Sepertinya fullback kiri. Iya. Why? Minum. Udah diminta. Ya, foul. Foul. Oh, bagus. Saya sudah begini tangan saya lo. Oke, Julius Konde. Good. Ada satu hal yang bisa dilakukan. Di Maria sudah habis sih menurut saya sudah. Mungkin ada satu hal yang bisa dimanfaatkan dari Di Maria habis. Apa? Memasukkan Pavard. Karena serangan Pavard dari fullback. Iya, dan Argentina bisa masukin si apa namanya Fernandes di belakang. Acuña mungkin. Hah? Ganti Di Maria Acuña. Bukan. Dia akan main 5. 5 back. Terlalu cepat main 5 sekarang. 5 3-2. Enggak, tapi mungkin beberapa menit lagi akan main Martinez akan masuk belakang. Sampai menit 60 belum ada shoot, Mat. Belum ada attempt.
gila. Kan saya bilang, yang kita lihat nanti di atas menit 70, fisik Argentina sudah terkuras. Itu ya, yang krusial ya? Iya. Ya baru menit 60 di Maria, ya, karena mungkin udah bilang habis. Ya, ya. Mungkin di situ akan masuk Martinez. Mungkin bisa jadi. Mungkin. Jadi main 3 back. Jadi main 5-3-2. Dan yang lain cuma ganti posisi apa namanya? Ya. Nah, serangan di Maria. Di Maria, Alvarez. Masih ada sisa-sisa napas di Maria? Masih ada. Oketik yang bagus Alvarez. Masih ada. Ini kalau juara dunia Argentina, mereka pulang ke Argentina apa klub masing-masing? Langsung klub masing-masing. Langsung liga. Kalau ada waktu ya, kalau dulu kan masih ya, tapi sekarang enggak. Offside. Kayaknya enggak sih. Sayang banget ya kalau ya, juara. Mungkin dapat liburan beberapa. Libur sepertinya harus, satu minggu. Harusnya dulu. Satu minggu lah. Tapi ini masalahnya Liga Inggris harus Boxing Day tanggal 26. Iya. 26. Si Martinez main lagi langsung. Harusnya arak-arakan dulu coy di Argentina. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka tunda ke Juni nanti. Arak-arakannya Juni. Diputar ulangan final baru. Arak-arakan semua. Siaran ulah. Wasit. Di Maria, siaran masih di Maria. Di Maria! Ini zigzag di Maria ini nih. Ya. Messi. Enak ya kalian makan di situ ya. Tipis. Nah. Rabiot. Corner kan? Harusnya corner, kena pemain, kena kaki. Ya. Yang dibutuhkan Prancis bukan orang di depan Rabiot sama Tchouaméni, tapi orang di belakang mereka berdua. Jadi gelandang regista begitulah, gelandang-gelandang di playing. Sehingga bisa delay di situ, saya bisa overlap, ya. Ya, kena flow-on tadi kaki. Jadi Prancis tuh masalahnya banyak di pertandingan ini. Dia nggak bisa ngebongkar ruang mesin. Argentina satu. Rapat. Itu membuat Mbappe nggak dapat supply. Itu tugasnya hancurin ruang mesin dulu. Kayaknya Camavinga sangat bisa sih dimanfaatkan. Camavinga di Prancis tapi dicoba dijadiin back bang. Untuk ganti Griezmann, jadi dia bermain di depan back untuk jadi ya, flying. Ya. Ini Griezmann memang udah harus diganti. Karena sebelum ke Griezmann itu udah ditutup Enzo sama McAllister. Udah. Iya kan, sehingga dia tidak dapat ruang ini. Kosong. Eter. Sampai menit 61 ya. Sampai menit ke 61 tidak ada tendangan sama sekali dari Prancis. Nah. Coba. Sampai situ aja. Amin. Puton. Griezmann, mulai. Nah. Jangan aneh, Griezmann. Mbappe. Mereka coba serang lewat sayap lagi. Yeah. Coba lewat sayap lagi. Bangsat Romero ya. Jadi... Kelas. Gila. Harusnya Juve pertahankan dia. Wow. Sudah aku bilang, banyak yang kritik Romero. Alistair, lihat. Pertandingan awal, yeah. Tapi... Dipotong dengan Alistair. Lihat di Maria. Trap. Habis. Griezmann habis. Harus apa? Harus pelanggaran. Harus ganti nih Griezmann. Aduh. Tak.
Tak. Tak. Itu. Aduh. Penalti itu. Penalti harusnya. Harusnya yang ini penalti, bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Tapi itu penalti ya. Nah. Mulai tanda-tanda ya. Saya bilang tadi menit 70, Argentina habis. Rajis yang pegang kendali, baru menit 63 sudah begini. Ada. Out, Pavard harusnya. Pavard, Benjamin Pavard. Jelas penalti. Tangan Dayot masuk. Kalau yang pertama, yang penalti tadi. Jelas. Ini jelas juga. Yang tadi. Kita urus yang ini dulu. Di Maria diganti betul. Di Maria diganti boy. Di Maria ganti. Acuna ya. Jadi tetap main sama. Apa top Di Maria? 60 menit top. Satu. Di Maria. Kalau ini juara selesai karirmu Di Maria, pulang ke Boca Junior. Jangan dulu. Sentral. 2 tahun lagi di Rosario Central. Belum lihat duet Pogba Di Maria Chiesa lo. Ini sama Vlahovic lo. Satu sembuh satu cedera, satu sembuh satu cedera. Bang, dukung Argentina apa Prancis, Bang? Awas. Argentina. Ah, bagus. Bagus. Ini Portugal kan, Bang? Kajinya udah gugur tapi. Terima kasih. Luar biasa. Punya. Fadlan Bang Mamat. Handball. Handball. Tidak, bola tidak aktif. Tidak aktif. Kaget ya kalau datang. Oke. Wait. Messi pemain terbaik dan top skor. Juara. Sudah aku bilang kan. Pemain terbaik Sofyan Amrabat. The best. Menggendong Maroko sampai semifinal. Kejutan, keajaiban. Miracle cell in number 7. Film. Sofyan Amrabat pemain terbaik. Gila, sistem Argentina bagus banget. Bagus banget main sistem. Ya itu tadi, penalti pintar dan pemain juga bisa ikut apa yang pelatih menginginkan. Cara apa yang buat Scaloni jadi pelatih yang pintar-pintar sekarang? Padahal dulu tidak ada nama Scaloni kan di... Tim pelatih. Ya, tadi saya udah tanya. Tim pelatih. Pablo Aymar, Walter Campos. Menurut saya itu yang di situ Pablo Aymar memang masukkan banyak sih. Wah! Pablo Aymar, Samuel, Ayala, mereka memang pintar semua. Oh, Ayala pun pintar? Bola, wasit. Sit, bola. Yes, bola. Aku ingat Ayala di sprint sama Michael Owen dulu. Nah. Ya, mulai memasuki menit 70. Ini krusial. Prancis yang memegang kendali ini. Tapi Deska masih belum berani berubah ya. Belum bisa all out. Memasukkan pemain lagi. Nah, ini yang lu maksud nih, Griezmann mundur ke sebelah sini, yes. Kan? Iya. Saya bicara apapun mereka dengar. Acuna masuk. Out. What? Nah. Mulai deg-degan sana, silakan deg-degan. Silakan. Nah, itu menurut saya tadi daripada masuk Acuna, aku masuk si apa namanya? Martinez. Tapi sayap ini mulai aktif. Dia punya kesempatan juga di belakang. Tapi kan Konde mulai naik. Iya. Konde mulai keluar dari sarangnya. Bang Mamat, tapi ini ada yang tanya dari YouTube, si Anwar, Bang. Bang Mamat, katanya kehilangan Kante sama Benzema terasa banget di formasi Prancis. Gaya main Prancis jadi kalem dan gampang kehilangan bola. Iya, sebenarnya Benzema bisa keganti dengan Giroud 4 gol. Luar biasa, tapi peran Kante dan Pogba itu yang belum terganti. Susah untuk digantikan ya. Rabiot bermain 2 pertandingan awal sangat bagus, tapi dia itu petarung, nah, sama Vinga kan? Ya. Sama Vinga dan Coman, masih ada Coman. Menit 70 menjadi menit krusial seperti dari awal tadi saya bilang.
Kalian masih nggak percaya saya untuk menjadi pandit di mana-mana? Koman ganti Messi nih. Messi harus keluar di dengan kursi roda ya kan. Nah, serangan lagi. Prancis sudah full nih memegang nih. Habis fisik dari Argentina bermain cepat di babak pertama. Tenang, tenang, tenang. Hanya berharap serangan balik nih. Yeah, nah, main. Gila ya jadi pembuluh Aymar ya. Dari Malaysia dia ke final Piala Dunia ya. Handball. Kita lihat. Gantian dulu. Belum. Bola jalan. Clearance. Dapat. Rabiot. Alvarez sudah abis-abisan banget nih. All out, Prancis all out. Apa yang bisa dibikin? No foul. Gila. The foul. Tapi abis dia keram nih bola. Abis. Nih, menit krusial dimulai. Itu aku nggak sih, kenapa Argentina masuk ke ini pertahanan sih? Terusnya tetap main sama sih. Tapi maksudnya kalau misalnya Argentina terus main kayak gini malah jadi bahaya nggak sih sebetulnya untuk? Bukan ritme sih, tapi jangan masuk ini pertahanan. Mungkin ritme permainan akan menurun sih sedikit, tapi tetap main konsisten seperti tadi. Sekarang masuk ke lini belakang, mereka hanya nunggu kan, iya, jadi agak kasih space, kasih space untuk France, untuk Jerman. Bahaya! Baru dibilang. Kenapa nggak jatuh tadi? Iya. Shooting pertama. Shooting pertama di menit berapa? 70 menit. Saya sudah bilang. Tapi 2 meter ya, di atas kawan. Iya. Tapi ini shooting pertama. Ya, ada peluang, bisa dibongkar kena 70. Diganti di akhirnya, Griezmann. Udah harus. Theo. Berarti kalau Mavia nggak disuruh jadi back lagi? Prancis bermain 3 back. Oh, didorong. Sama Mavia didorong lagi depan. Prancis bermain 3 back. Supaya unggul juga langsung pemain. Langsung, wingnya kiri. Nah, siapa? Sama Mavia. Bukan, wing kiri. Baru masuk nih, Coman. Antara kanan kiri apa kalau Muani? Oh. Koman kanan, Muani ke kiri. Woi. Alistair bagus banget ini anak. Bagus banget itu. Very good. Messi bangun. Woi, De Paul udah buka. Nah, seperti itu lah. Keluar habis-habisan. Prancis habis-habisan. Gila Alvarez. Gila. Di Copa yang main bukan Alvarez, Lautaro ya? Lautaro. Di sini turun Lautaro. Kualifikasi juga Lautaro. Harusnya di bala. Lautaro. Harusnya di bala. Di bala posisi Messi. Boleh. Biar enggak ada tadi. Motivasi. Motivasi orang jalan-jalan sebetulnya. Kasih ucap semangat dengeran Roma, coy. Aduh, wasit. Kok gue sama liat-liat waktu terus? Liat jam. Loh. Dua sama ini. Dua sama.
Nah, Farhan sudah mulai naik buat menambah jumlah. Harusnya begini dari babak babak dari awal kalah 1-0 ya. Iya, enggak 2-0 kan itu kan masih menit 30-an. All out attacking. Udah. Serangan balik. Romero, Romero foul. Siapa Romero kan? Chomel. Nah. Ya kelas nih, kelas. Ada nih nama Chomel nih. Pulang ke Liga Inggris dia kasih piala apa medali ke Harry Kane. Jadi siapa? Romero. Amazon. 2-3 tahun yang lalu nggak ada yang tahu Romero. Nggak ada yang tahu. Kita pas Samuel bawa Romero ke timnas Argentina, kita siapa Romero dari mana? Oh, yang bawa Samuel. Iya. Sus Scaloni awalnya nggak mau. Dia bilang, nggak percaya sama Samuel sama aja lah kan dua-duanya back. Jadi mereka bilang percaya sama kita. Bawa Romero. Bawa Romero. Bawa Romero. Iya sekarang. Iya. Nah, Bape. Tiga orang kejar. Romero. Nggak bisa. Tempo, tempo dia. Kenapa lepas dia ke Atalanta? Ah, serangan balik. Bahaya ini. Alvarez. Alvarez. Aduh, gila Alvarez. Dayan yang bayangin. Alvarez main kayak Deporas di PSIS ya. Oke. Ambil tadi tusuk satu. Oke. Kejar. Farhan. Marah-marahin. Apa-apa. Habis ini baku pukulin dia sama Farhan. Tapi Deschamps karirnya oke di timnas Prancis. Jadi pelatih Euro final. Piala dunia juara. Sekarang final lagi. Masih lama sih. 15 menit ya. 15. Waktu tambahkan 5, 20 lagi. Ayo. Dulu. Oman cedera. Baru masuk cedera. Koman cedera. Emang habis ini Prancis. Enggak, sendiri. Koman cedera. Romero. Messi. Masih lari De Paul. Dia tuh lebih komplit dari Mascherano ya? Siapa? Depan. Tipe berbeda sih. Mascherano nggak setinggi, teknik se seperti Paul. Mascherano memang marking 80%, tekniknya 20. Kalau ini masih 50, masih balance ini. Ya. Koman pincang di lapangan. Lihat Messi. Depon. Lagi lah ini orang. Aduh, belakang sedikit. Gila, De Paul. Otamendi. Habis ini. Fernandes kelas. Bisa dikontrol sama Argentina. Macalister, memang komplit sih pemain Argentina. Ada yang kerja keras, ada yang teknik, ada yang mikir. Padahal kalau profil lebih bagus tim yang 2014 final ya? Iya, tapi cuman secara kolektif ya, lebih permainan kelihatan. Iya. 2014, individu kan? Iya, individu. Nama-nama besar.
Kempes. Mario Kempes. Pelit aja ya, pelit aja 95. Liga Indonesia. Liga Indonesia. Legenda, Liga Indonesia. Mario Kempes juara dunia tahun 78, 78. Nah, bahaya. Wah, penalti. Penalti. Habis. Oh iya. Kaki belakang. Woi, kena kaki belakang. Tidak. Kena sini. Kena. Oh. Jaga aja. Santai, santai, tenang. Anjir. 70 ke atas apa? Rawat. Masih percaya sama Martinez. Iya, tapi sampai jenak. Kenapa dia? Kenapa takut? Sama ini. Aduh, bape nyanyi-nyanyinya. Berkoran, ini kan mereka lihat. Bape ambil penalti menit 79. Punca itu air. Presiden daripada Prancis, Macron. Macron. Oke, seru pertandingannya 10 menit terakhir ya. Udah ketebak. Udah ketebak sama oh. Saya. Hampir saya lah, punca itu air. Sena, keep calm, keep calm. Sena, calm, Sena, calm. Mas Budi, Sena, Sena, calm, 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 calm. Main seperti babak pertama kayak Argentina itu fisikal banget. Main fisiknya abis di menit-menit ini. Ini yang terjadi seperti lawan Belanda. Angin sekarang di Prancis, Pak. Iya. Aku nggak ngerti kenapa mereka jadi bertahan. Iya, karena fisik. Tapi mas, kalau Argentina melakukan bola makin capek. Wow.
Masih ada yang ragukan saya. Pasti ada yang ragukan lo. Menit 70 kan, 2 gol udah. Apa yang harus dilakukan sama Argentina, Bang Gustavo? Dengan tertinggal kayak gini, apakah mereka harus mengubah pola permainan? Kan tadi Bang Gustavo bilang memang bahaya membuka ruang untuk Mbappe kan? Argentina pas duluan main enggak? Yang bisa membuat permainan ini? Enggak ada pemain yang dia. Semua pemain tipe permainan sama sih. Oh. Tinggal stamina aja yang dilihat tadi. Salah penalti, salah penalti. Kalau mau ditunggu masuk Licha Martinez. Kan sekarang Argentina hilang bola. Iya, iya. Padahal tadi sebelum 60 menit bisa tahan Prancis untuk shoot on goal. Iya. Itu bukan foul ini. Diving apa penalti? Varni. Ya, benar wasit. Gila perpanjangan waktu. Ah, besok kerja pagi, ya Allah. Gatuh nih gue. Iya. Katar kadang gak mikir kita ya. Ini gara-gara Mas Budi nyatakan dukungan ke Argentina ini. Kalau Pak
hilang 2 detik aja, 2 detik hilang dia. Ini dari prediksi pertama udah bilang. Dari prediksi dari awal bilang 170. Ah, 170 2 gol. Top score kan? Top score. Sumpah, berani sumpah saya. Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, bahaya. Pelanggaran. Pelanggaran. Berantakan. Berantakan. Set play kacau. Berantakan. Come on, eh, kenapa ada space itu? Jangan foul. Delapan menit. Extra time. Extra time. Halo Adeline, 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 Adeline. Come on, Alvarez. Ayah, bola belum pada tidur. Offside. Seharusnya memang tadi Martinez ya, jadi 3B kalau, kalau dia mundur. Kalau dia mau mundur, mau nunggu di belakang, masuk Martinez. Sekalian ditumpuk di belakang. Iya. Ayah punya. Nah. Jauh. Jauh. Di Maria, sayang. Satu gol dari Prancis, momentum pasti dipegang Prancis. Pas. Karena ketinggalan dua di awal, dia cuma untuk 20 menit. Ini kalau digunting-gunting ya, omongan kita benar semua dari awal. Argentina all out. Kurang yang pendekatan fisik. Nanti bikin ini ya, bikin dipotong-potong ya omongan kita ya. Gak ada yang salah lo. Dia butuh deep lying kan, bermain dari belakang, pemain Alistair sama Enzo ketarik, sayap-sayapnya naik, makanya keluarnya Griezmann itu kunci. Ya itu kunci. Iya, sehingga dia main pakai deep lying. Tapi sekarang Argentina kehilangan permainan ya, terlalu iya. Jauh satu sama lain, nggak rapi.
Mbappe. Untuk kunci, lepas Griezmann kunci buat Prancis. Kunci, karena Alistair mau tidak mau kalau mau rebut bola ke atas, ya. Ada ruang-ruang kosong-kosong. Sehingga Konde naik dengan bebas, Thuram main dari samping. Dan Thuram mulai bisa ngebongkar di sebelah. Iya, itu. Rabiot tidak fokus untuk ke kiri, ada Camavinga yang bantu. Udah, Argentina udah hilang. Permainan sudah hilang. Iya. Fisik hilang, konsentrasi hilang. Nah. Mulai keluar satu-satu, nggak seperti tadi. Press semua sama. Fall di luar, fall di luar. Di luar, nah di luar. Tapi dia kasih, kan? Udah di-shoot. Ah! Nah. Ayo Messi. Ayo Messi. Tapi bisa jadi lawan Belanda, ketika extra time, Argentina kembali ke ini awal. Apa kenapa? Pelatih protes. Pelatih. Siapa? Merah kasih merah. Nah sekarang kamu di luar, diam aja. No foul. Why no foul? Kok dia bilang what ya? Bahasa Inggrisnya kacau ya? Kok what's no foul? Why kali? What? Tadi bilang. Momentumnya dipegang Prancis, fisik. Kok hilang bola terlalu gampang sih? Udah habis, Mbappe. Mbappe. Udah banget itu. Kacau. Play, play, play. Play, bola, bola, bola. Kocok, madre. Hilang bola terlalu udah. Si bingung. Masih main dari tengah kali. Bagus. Acuna ini juga kartu mati. Untuk mana? Tahu dah sih. Rabiot. Rabiot bisa lebih bebas. Wah. Kuning itu. Seru. Dia tuh masih bugar, Mbappe, karena tidak apa-apain dari babak pertama sampai menit 65. Dia tidak lari, dijaga. Sehingga ketika Argentina lengah sih sedih ya. Wah, ini enak ini. Boom! Itu bola-bola Messi memang itu. Hugo Lloris. Tadi power shoot kena siku. Kuat itu. Kuat. Nangis ya. Tangkap bola tipis sih langsung nangis. Serangan balik. Jatuh. Oh, iya. Anjing lalu. Ya, ya, ya. Kenapa sih lompok? Tapi kan mulai jalan sih. Acuna, bagaimana Acuna? Saya bilang kan pemain Argentina yang paling saya tidak suka Acuna. Terbukti dia masuk bikin berantakan. Habis referee.
Wow. Bouncing. Sekarang Messi. Ah itu dia. Itu dia. Over. Mana tadi netizen yang banyak bacot? Mana kalian? Ha? Oh, gua nggak seneng banget pertandingan hasil extra time gini nih. Seru-seru. Tapi inilah yang dibutuhkan di final. Ya, ya, seru mengakhiri semuanya dengan permainan terbaik. Pertandingan harus lewat ke tanggal 9 hari Senin. Ini hari Senin. Besok kerja pagi di DPR lagi. Bang Sena, ini berarti memang kesalahan dari pelatih Argentina ya. Kenapa dia tidak bermain seperti babak pertama? Ya, ada dua kunci ya, Mat. Ya, mungkin kalau dia mau main pertahan, harusnya Lisandro sih masuk. Ya. Biar lebih rapi. Kenapa ganti pemain posisi dengan posisi, ya, kan? Ya, itu yang saya mungkin nggak setuju, lah. Ya. Oke, okay, Sobat Sporty, kita games lagi sekali, Gus, nunggu. Oke, okay, 5 menit pertama. Babak pertama. 5 menit dulu ya, Gus. Ekstratannya. Kita mau sedikit bagi-bagi hadiah untuk meredakan ketegangan teman-teman, yes, semua, karena ini matchnya bagus banget. Betul. Ada hadiah dari, coba cek dibuka, cek. Kacamata edisi spesial Piala Dunia. Saturday, dari Saturday. Dari Saturday. Nah, ini kita bakal panggil untuk satu pemenang ya, yang ngerasa, yo, didengarin ya, punya KTP yang asalnya paling jauh dari Jakarta. Dari semuanya, dari semua Indonesia? Iya, paling jauh dari Jakarta. Oh, dong. Iya, iya, iya. Yang ngerasa punya KTP, tapi daerahnya paling jauh, misalnya KTP di Palu, KTP di Makassar, maju saja, kalian berhak mendapatkan ini, silakan, silakan. Siapapun yang merasa punya KTP paling jauh dari sini, akan mendapatkan hadiah kacamata, satu orang. Coba kita lihat, baju dulu KTP. Dong. Cek KTP. Masih ada lagi yang merasa paling jauh. Kenalan dulu, Coach. Abang, namanya siapa? Krisna. Krisna, sebentar mundur sini, sama aku. Sebelah sini. Bang Krisna dari mana? Dari Tual. Woi, Bang Mamat, mana Mamat? Ini dari Tual. Kamu tahu Tual di mana tidak? Oh iya, anak-anak dia di UMY-nya suka mabuk tidak, aku tanya? Apaan? Bang Mamat suka mabuk tidak di UMY? Enggak, dia alim di UMY. Oh, alim. Oke. Di UMY alim katanya. Oke, okay, ini kita coba ya, ada yang bisa ngalahin nggak untuk dari... Apa bang namanya? Maluku. Maluku. Dari Maluku. Dia nih, kacau. Ada yang ngerasa paling jauh selain dari Maluku? Ada lagi KTP bang yang merasa paling jauh, lebih jauh dari Maluku, ada? Kalau kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada, karena tidak ada hadiah dari satu day kita serahkan kepada anak Tual Maluku. Foto dulu dong. Foto dulu kita. Kita foto saja, boleh dipakai, boleh. Gini aja. Ah, kita juga boleh, sip. Thank you, Bang, dari Tual. Kita kemarin sudah wawancara dengan Patah Hati Les Dusen dan orang-orang Maluku. Oke, nah ini sudah mau masuk babak extra time yang pertama, Coach. Ya, artinya ini akan ada 15, 2x15. 2x15. Di babak perpanjangan waktu. Little Sim, selamat menyaksikan extra time. Tepuk tangan dulu buat kita semua, teman-teman. Gimana, Coach? Gila, Ciana udah tegang aja tuh. Dia udah duduk sama Budi Sudarsono. Memang lagi tegang, lagi puyeng. Dia bagaikan pala terus. Buat teman-teman di TikTok, halo.
kita tetap live terus sampai pertandingan ini berakhir ya, seru banget ternyata. Kita lihat apakah Messi yang akan akhirnya menjadi pemain terbaik sepanjang masa dengan membawa, kalau top score sementara udah dipegang Mbappe ya. Dengan 7 gol. 7 gol. Bang Sena tegang lagi setelah tadi tersenyum. Tenang Sena, masih 2-15 menit lagi. Semoga kita bisa menjuarai Piala Dunia ini. Buat yang nanyain Bang Mamat kemana? Bang Mamat lagi ngapain coach? Lu sama Budi sedang sono lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Ya nggak ada pergantian pemain di... Ah belum. Extra time belum ada. Kembali sini. Mas Budi. Mas Budi ketawa-ketawa aja. Bang Gustavo, ini ada yang komentar katanya ini terjadi gara-gara cepat banget ngeluarin Di Maria, jadi nggak ada serangan. Sepakat nggak? Iya, memang itu mungkin strategi dari pelatih. Tunggu di bawah. Tapi menurut saya sih, kalau keluar Di Maria, harusnya Martinez yang masuk sih. Jadi kalau benar-benar mau pertahan, jadi lebih rapi. Begitu, guys. Itu masuk Montiel. Iya, Montiel. Turam ini lumayan rese ya. Turam nanti kartu merah, kartu kuning. Tapi bapak dan anak mengangkat Piala Dunia. Oh iya. Kalau dia menang. Pilihan Turam bapaknya karena. Ada nggak sebelumnya? Ada tadi. Hah? Sebelumnya ada nggak bapak anak yang pernah merasakan Piala Dunia? Ada nggak ya? Iya ada nggak ya? Di TikTok bilang ada loh, Ronaldo ya. Dan Ronaldo Wati. Lagi tegang lu bercanda. Gila. Tapi kalau Argentina mau kembali dengan kreativitas, kayaknya Paredes ya. Harus masuk. Enggak, ini harus kembali dapat sentuhan si Enzo Fernandez dan McAllister. Iya. Bahwa kedua mereka hilang sentuhan. Tapi sepertinya fisik mereka terkuras, konsentrasi hilang. Iya. Paredes bisa menjadi solusi. Mungkin. Atau kalau mau main sprint di depan, Martinez. Gambling. Nah itu, kembali lagi. Sekarang lagi Sarah. Kamavinga sudah di kuning itu. Nah, ini udah kan cukup. Kembali tunggu, Prancis. Kembali ke mode babak pertama. Bang Mamat, Koman sama Turam berarti memang buat perubahan signifikan ya? Siapa? Koman sama Turam. Tapi sebenarnya yang membuat permainan berubah sebenarnya justru Argentina sendiri yang menunggu. Kembali ke belakang, menunggu, tapi dengan formasi menyerangnya. Dan akhirnya itu bisa dimanfaatkan ya? Iya, tapi sebenarnya yang membuat berubah sebenarnya bukan Koman, tapi komposisi lini tengah. Griezmann hilang, Alistair sama Enzo ketarik. Ada Kamavinga yang bantu lini tengah di situ.
Ya seperti bilang, Argentina harus punya, Prancis harus punya gelandang di depan pertahanan justru. Bukan seperti posisi Griezmann. Ya sekarang Prancis mulai press di depan ya, di atas. Yeah. Akunya, my god, Akunya. Memang foul protes lagi. Ini orang, saya ingat Gary Medel, Chile. Acuna ini. Siapa lagi masuk? Fofana. Aduh, Rabiot keluar rawon ini. Tapi baru habis sakit ya, bisa luar biasa begini ya. Yusuf, Fofana. Ini penyegaran aja kalau ini. Gaya mainnya sama kayak Rabiot ini. Cuma Fofana itu lebih punya tusukan dari tengah dibandingkan Rabiot. Lebih tenang Prancis. Bang Oman kalau ada celok matanya tolong jangan dialih-alihkan. Tenang, tenang. Orang nonton. Mata. Jadi kalau teman-teman lihat Bang Oman gitu itu ada celok. Dimana? Aku pas lagi ke sana kan, lagi gini tak dia lihat ke sini. Wow. Bagus, apakah tali sepatunya putus lagi seperti lawan Maroko? Mental, Bapak, mental. Paul. Sudah jelas. Gila ini orang. Jangan. Boleh ya? Transparan, tepak men, kan di tekel. Iya. Sama Jik. Jik. Nah, Kolomwani, luar biasa ini orang. Nyari jatuh dia, nyari jatuh. Nah. Kan ada orang di samping. Nyari jatuh dia. Hai! Ya, udah mulai langsung tuan Argentina dari tadi. Marah-marah. Fofana.
Ya memang foul duluan sih. Iya. Jelas foul duluan. Opsi di Argentina jauh lebih banyak dibandingkan opsi di Prancis. Apanya? Opsi apa? Opsi pemain, ada Dybala, ada Paredes, ada semuanya. Ini bukan pertandingan untuk Dybala. Iya, iya, tapi ada bukan. Kalau untuk mau mengembalikan lini tengah seperti itu ya lini tengah harus dibongkar kok. Kalau Paredes oke. Maksudnya lini tengah Argentina udah habis nih. Alistair sama udah hilang sentuhan. Udah hilang. Messi habis. Messi nggak bisa diganti. Ya Messi memang begini, dia kalau ada satu ruang dia bisa manfaatkan. Opsi. Offside. Jelas. Martinez, Paredes. Sesuai. Lautaro buat sprint. Karena Prancis keluar. Ketika serangan balik, butuh orang yang bisa kasih assist yang bagus kayak Paredes, dan butuh orang yang bisa lari kayak Martinez. Foul. Itu gestur apa ya teman-teman? Manis dulu lah. Makin gak mau ibu anda berteman sama Ucelipan. Alvarez dan Depaul. Iya, Alvarez dan Depaul keluar. Lautaro. Tunjukkan kamu seperti di Inter Milan. Ya. Bocet. Paredes, tunjukkan seperti di Juve, cadangan. Kalah sama Rabiot kan, barangnya sejuk. Setidaknya ini bikin Argentina bisa aja lagi. Padahal ada tiga jelas-jelas loh. Ada jelas-jelas tiga. Itu suara apa? Feedback. Jual putu. Feedback. Awang, sikat aja, Bang. Sikat minum. Enggak apa-apa. Suara mic. Harus main Argentina. Harus main itu. Tuh, Paredes tuh, ha. Kan? Ya. Paredes tuh. Acung lah ini kan, ngapain ini orang. Punya. Gak mungkin bisa golin dari situ. Acung lah. Paredes. Kiri. Kanan maju. Itu Alistair.
Alistair itu, Messi nih, ini Messi. Ini Messi. Itu dia! Cacat mali. Dahyot, bro. Martinez! Lautaro, puta madre, Lautaro. Kalau ditekuk sekali itu tuh. Paran. Bagus. Empat siapa ya? Paran, Paran. Paran. Enggak, nomor empat Argentina tadi, yang tenang. Enzo ya? Ya, di bola atas ya. Gak bisa lah. Satu menit, injury time. Gua meco meni. Roma. Woi. Dua kali Martinez, dua kali. Butuh sprint memang, saya tidak bilang mencetak gol ya, butuh pelari. Iya, dia bisa membelah, tapi untuk mencetak gol, dia mode inter. Corner harusnya. Abis. Corner itu jelas. Yes. Abis. My God, la puta madre. Dua peluang. La puta madre que lo parió. Gila, gila. Ya, terlihat ribut, bisa marah, ribut. Coach. Siapa yang marah? Bisa. Ribut. Marah sama siapa dia? Marah sama Turam. Deskam ribut sama siapa? Turam. Oh, sama pemain dia sendiri? Turam, panggil bapak Anda lawan Deskam. Anda dimarahi Deskam, panggil bapak Anda. Deskam ya? Kapten bapaknya. Hah? Katanya Deskam. Iya, tapi bapaknya lebih bisa pukul Deskam. Bang Mama, coba tukaran topi sama Coach Ripan. Oh, apa tukaran apa? Topi. Topi. Kirain kopi maksud mereka ini. Oh, enggak, topi. Topi coba. Udah tuh. Oh, kasih singa, singa. Atau diingat, Argentina kalah di 2014 di extra time. Hah? Lawan? Gotse. Jerman itu. Iya. Jerman. Iya. Saya yakin ada satu gol nih di babak extra time. Tapi, siapakah dia yang mencetak gol? Tapi tidak tahu. Tapi feeling saya Argentina keluar. Karena abis ini saya sama Sena mau pindah. Pogba, eh. Pogba lagi pantau. Bang Mama, tampan nggak pakai topi. Kalian maunya apa sih? Maunya apa suruh tukaran topi? Ya, kalau sekarang kayak kulit panggul kata ya. Kayak Pogba, Pogba lagi pantau. Pogba. Gila. Ada seru banget nih. Tapi kalau enggak aja kita baca-baca di komen apa YouTube ya. YouTube nih makan. Ini enggak ada makan tuh. Enggak ada. Makan, Mat. Jadi enak. Bang Mamat, sate babi itu enak. Hah? Sate enggak. Babi enak. Kan? Aku juga makan. Enggak, leadership nggak jual itu. Emang nggak jual. Itu apa? Bim. Oh, kok ketakutan gitu, Pak? Coba ya kita bacain. Nah, oh, udah mulai lagi. Nggak jadi bacanya. Ntar dulu. Kick off. Kena anak pakai tegak di sebelah sana. Kalau penalti ini, siapa menurut Bang Mawan? Nggak bakal penalti? Argentina. Siapa? Prancis masih bisa tambah? Argentina kayaknya ngegolin babak ini. Ini dia. Argentina apa ya? Ke pinggir dia bola atas dulu kan udah tahu kalah ya? Karena nggak punya opsi dari tengah. Ini
Argentina mau menang, masukin Dybala. Prince of Rome. Trezeguet dan Pogba ada di situ. Pogba. Nah. Padahal dia tidak. Oh iya. Oh iya. Trezeguet tadi ya. Berapa? Lagi dari Argentina. Oh iya. Iya. Tapi kan negaranya Prancis. Hah? Negaranya Prancis. Darahnya Argentina. Dia pasti. Dia lahir di Argentina pas. Kalau begitu, 10 tahun. Alistair dukung Irlandia dong. Darah dia Irlandia. Dia lahir di Argentina. Ini dia. Kan? Aduh. Loris. Argentina ini. Yang menang. Ada satu gol tapi spilling saya Argentina. Kita selesaikan tanpa adu penalti aja lah ya. Makin tegang, Bu. Lagi stand up lagi, ya Allah. Jam 9 pagi loh. Bangun jam berapa saya? Wah! Dapat lagi. Siapa yang shooting Messi? Messi. Kan corner harusnya ya? Kan harusnya corner. Argentina pegang kendali lagi. Gol, gol. Gol. Tunggu dulu, Bar. Tidak, offside. Aku lihat Lautaro yang bola pertama. Tunggu. Offside. Nah, Martinez. Bukan di situ. Ini ya. Yang itu, ah. No offside. Ini di dalam garis kotak penalti. Gol. Gimana ini? Gol ini. Gimana Mas Budi? Gimana ini? Gol ini. Messi lagi. Gol. Kenapa? Argentina cetak gol. Sena, percaya saya, Sena. Saya percaya kamu. Sena, saya baru bilang Argentina cetak gol. Gila. Itu punya Lautaro. Itu dia, bukan buat cetak gol, tapi buat sprint. Bukan buat. Habis Di Maria. Ayo Di Maria, habis Di Maria. Pulang kamu ke Argentina, Juve. Oke, nanti kita bikin, Bang. Eh, tolong ya, editor bikin potongan omongan saya dari babak pertama sampai sekarang ya. Tidak ada satu pun yang offside. Nah, tidak offside. Dia di kotak penalti, itu kakinya dua. Offside loh. Aduh, pantatnya. Dia ukur kaki. Bagian tubuh ya. Messi lagi, 7-7 ya. Tapi Mbappe di atas. Mbappe di atas. Berapa menit? 10 menit lagi. 10 menit. Aguero sudah mulai nyanyi. Mana Aguero? Ayo, kun, bisa kun. Awas, kayak Italia di Euro 2000. Wasit. Menangis oleh Prancis.
Del Piero udah lari-lari, Conte udah lari-lari. Kun Aguero dan Messi itu juara dunia junior ya di Malaysia ya dulu ya. Main, main, main terus. Gimana Cena, Martinez harus masuk atau tidak? Iya dong. Iya, tapi kita lihat masih belum bisa efektif ya. Dua, tiga kali peluang. Tapi memang tenaga baru sih, tenaga masih fresh dia. Yang jadi beda si Paredes di tengah, itu yang berubah permainan Argentina. Nah iya, Paredes, benar kata-kata. Benar-benar. Untuk mengobat ada yang lari, itu memang kuncinya enggak, di tengah. Bukan lari. Apa? Oh, ya, Lautaro untuk lari ya, untuk press, untuk itu kan. Ya, capek. Selesai Varane selesai. Iya, ya itu yang aduh. Abisin Varane maksud lu kan? Saya gitu, kan? Ini lebih hebat dari Scaloni saya. Sampai lumayan tidak tegang lagi tapi masih itu. Seperti melawan saya bilang tadi, seperti melawan Belanda, Argentina itu dia in lagi ketika babak diganti Varane waktu. Akhirnya ilmu Football Manager Bang Mamat termakan. Bukan ini bukan ilmu analisa. Ibrahim Berapa menit? Berapa menit? 8 menit lagi. 1-1-2. Lama ada menit lagi ya. Bagus. Sobat Sport, kalau Argentina menang, kita jadi saksi bareng Gustavo Cena di sini. Menyaksikan Argentina juara dunia di sini, di Tosik. Moon, akunya. Nah, ini baru acuna bermanfaat kalau sudah unggul. Akunya. Kenapa sekalau ini kayak nggak percaya ke Korea? Hah? Seperti tidak percaya ke Korea. Di turnamen ini belum? Iya, belum. Tidak main ini belum. Kamavinga anjing. Woi. Kartu sit kartu. Oke, rebot elu. Woi. Paredes. Jangan pernah ragukan Paredes. Jangan pernah ragukan Paredes. Dia adalah Jerman dari Abdules Talu. Dia adalah Jerman Abdules Talu ketika melawan Thailand, menendang bench Thailand. Sama kan? Paredes itu dibutuhkan. Kalau berharap yang berubah permainan Paredes. Iya, berharap dengan tiga petarung ketika penguasaan bola mereka tidak pegang buat apa? Oh, jadi keringatan tangan. Masih ada 6 menit plus extra time, tidak tahu berapa menit. Yes, masuk. Gila, itu bodoh. Hei, kelas. Curam. Penalti. Konate naik ya? Naik? Bukan di bawah, udah gak ada opsi artinya. Karena udah nekat aja udah. Gak ada lagi opsi ke depan. Sehingga siapa yang main nih? Argentina main? Dybala. Martinez. Pasti Martinez. Dari tadi. Martinez ya di gelandang bertahan? Hah? Enggak, defense. Back. 5-5-5-5-2. Iya, iya. Kalau masuk Martinez ya gak tau. Ya. Oh, Pezzella. Kenapa? Untuk ruang tinggi. Sayap, iya. Oh, tinggi. Antisipasi bola atas. Tingginya. Mereka akan banyak crossing sekarang. Pesela, tolong konsentrasi. Jangan seperti lawan Belanda. Hands ball. Di luar. Paredes. Di luar kotak ya. Woi, penalti. Di dalam penalti.
Final Piala Dunia terseri. Gila! Prancis gila semangat juangnya. Terpaksa. Anjing. Konan. Terus ini memang kenangan. Pertandingan apa ini? Pertandingan macam apa ya Allah? Menit waktu normal. Pertandingan macam apa ini? Tipis coach. Tiga menit. Extra time. Gak berani saya. Betul di sini. Takut gua. Selesai. Inilah indahnya tidak taruhan. Tidak usah gugup. Senang, aduh lucu banget lagi. Ah, disasi. Sasi itu bahasa Pak bilangnya itu, yang biasa kalau kita taruh di pohon. Nah, dari tadi Argentina. Tentang penalti dia. Yang keluar siapa sih? Kaglatiko. Untuk penalti? Iya, untuk penalti. Dybala, ayo, gol bunuh diri. Nah, itu tuh. Nah, itu. Sentuhan-sentuhannya. Terus, play.
Prancis mentalnya the best sih. Untuk penalti, justru mereka mentalnya udah jadi nih. Apakah skornya akan sama dengan 2014? 4-3? Hei. Acuna memang tidak ada guna, Acuna ini. Dybala. Offside. Udah jelas itu offside. Offside. Tenang saja, tenang. Ini bukan Langgur FC, bukan. Ayo Hizbul Wathan Wemye, ayo. Final terbaik, Qatar terbaik. Itu gila, Pak. Ini match apa ini? Wow, itu gila, itu namanya. Sayang. Astaga Tuhan. Lautaro, la concha de tu madre, Lautaro. Lautaro, ini terima. Match apa ini? Astaga. Pertandingan apa ini, eh? Ini gila, ini. Ini. Kolomwani, ya Tuhan. Wah, itu sih. Martinez gila. Wah, itu menang. Dia kayak Eder di Portugal itu, langsung dipuja. So, tahun doang, habis itu tahun depan gak dipanggil. Iya. Belum. Mati banyak, mati kalau begini. Shooting kemarin selesai, kita ke depan yuk. Tadi ada cedera dan pergantian pemain. Wait, mulut. Respect. Siapapun juaranya, gila. Gila udah final, oke. Anjir. Ini final ini baru. Anjir. Mbappe baru 20 berapa umurnya, Pak? The hat trick final. Untung ada Dybala. Untung Dybala. Pemain Inter Martinez tidak bisa apa-apa itu dari tadi. Komen dulu kali. Gila. Kita baca komen lagi, guys. Bagaimana pertandingan final? Indahnya tidak taruhan. Apa? Ada yang menang. Menikmati match, sangat menikmati. Cetak gol pertama. Ada kita umumkan dulu. Sul. Bang, korek ada, Bang. Ada yang punya korek? Apa? Di mana? Bang, pinjam korek boleh, Bang. Cuy. Siap. Makasih, Cuy. Bang, ya. Cuy. Seru banget, tepuk tangan kita semua yang ada di sini, guys. Wajar untuk match final. Pertandingan harus dilanjutkan oleh dengan adu penalti, ya. Yes. Tapi sebelum adu penalti, saya mau mengumumkan dulu bahwa tadi yang menebak skor ada dua orang, jadi dihitung dengan apa? Pilih pencetak gol pertamanya. Iya. Jadi untuk yang berkunjung dengan nama Susan Laleno dan Andi Muhammad Irfan Tamrin, silakan ke meja panitia karena kamu mendapatkan hadiah dari Sport 77 dan Little Seed. Oke. Susan Laleno dan Andi Muhammad Irfan di Tamrin, silakan maju ke apa? Iya. Hah? Goblok.
Gimana? Sebentar, sepertinya kita ada cetak gol pertama kan Messi. Iya. Itu yang mau diundi. Yang jadi ini mau diundi. Ini kan benar? Oh, terjadi sedikit kesalahan nampaknya. Jadi yang mana? Iya, namanya mana? Oke, jadi nanti sehabis penalti kita akan mengundi di antara nama-nama yang sudah menebak pencetak gol pertama, yaitu Lionel Messi. Ya, ya, nanti akan diundi, ternyata ada nama-nama 1, 2, 3, 4, 5, ada... Oh, ini yang bakal diundi ini ya? Ya. Berarti ada Susan Laleno, ada Listiani, ada Sabtono Dwianto, ada Ilham Sukri, ada Natasha, ada Israel Partogi Hutauruk, ada Fakhri Widianto, ada Suryana, ada Daimah Rohim Asri, ada Reza Ahmadi, ada Taufik Arafat, ada Yoga, ada Fahmi Adlansah, dan ada Mutian. Ya. Nama-nama ini nanti akan diundi untuk menjadi pemenang ya. Untuk pegawai Little Ship dan Sport 77 katanya di cancel ya. Gak yang menang. Oke, Jik, kita sekarang akan menyaksikan adu penalti. Little Ship, yes. Selamat menyaksikan adu penalti! Coba kita baca-baca dulu komentar di YouTube dari Sobat Sporty. Ini gue baca dari TikTok. Bersama Argentina Piala Pulau Tobang. Iya, udah kagak nyambung nih Tobias. Go Argen, pokok Argentina semangat terus. Mantap. Sepakat siapapun juaranya, makasih partai finalnya. Iya betul sekali, sepakat, gokil. Bang Mamat, kok Instagramnya nge-follow IG-IG cewek cantik? Emang begitu, lagi cari jodoh. Iya. Jodoh ada di setiap jempolmu. Gila pertama. Wow, Bapak ambil bola pertama. Ya? Ambil bola pertama 3 penalti dia bisa cetak ya. Nah, ini baca. Ini kebaca. Dia 2 ke sebelah akhir ya, ke kanannya kiper. Ini ke tengah. Ganti arah pemain yang sama dia. Dia tidak mengambil risiko, dia ke tengah. Ya. Yo! Berarti 3 penalti di kiri semua. Semua. Apakah ada sejarah back to back juara Piala Dunia? 2 kebaca Messi. 2 pemain terbaik yang mengambil di awal. Mbappe juga Messi. Aduh Messi jangan begitu. Jangan begitu kenapa? Dengan mukanya udah dibawa tekanan. Aduh, Koman yang ambil kedua ini. Iya. Koman nih yang ambil kedua nih. Koman ambil kedua. Wah. Wow. Ini bola ke atas ini. Ah. Kingsley. Jauh-jauh bola. Paulo! Dybala! Paulo! La Gioia! La Gioia! La Gioia! La Gioia! Messi cale! El Principe! La Gioia! El Pichichi! Capocaneri! Gol ini Dybala ini! Dybala! La Gioia! La Gioia! La Gioia!
Juve dulu, diarak dulu deh Juve. Nggak gol lagi ini udah. Yang tidak gol pemain Inter. Tchouameni. Tchouameni gol ini. Aduh. Ayo pemain Madrid. Aji kok ikut deg-degan ya taruhan? Enggak, gua juga. Baca juga, Martinez baca juga. Iya, baca iya. Kalau pegawain baca. Pemain Juve bersinar semua ini. Satu lagi. Satu lagi. Hey! Pemain Juve semua. Ini kalau juara dunia kita harus foto ini. Kita harus foto di sini. Sejarah ini. Masa Martinez lagi yang ambil game 4? Lawan Belanda Martinez. Lawan Belanda Martinez. Sorry. Gol ini, Kolomwani. Peluang dia terakhir tadi kalau gol ya. Gol ini, Kolomwani. Martinez! Siapa? Messi lagi. Messi. Oh, Montiel. Anjing mukanya enggak pede lagi. Ini kalau menang juara ya? Dia yang bikin kesalahan handsball. Gol. Gol.